Penceramah yang kita alu-alukan, Yang Besar Dr. Rusdi bin Makno, Ketua Penolong Pengarah Unit Pengoperasian Pembelajaran Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kementerian Pendidikan Malaysia, beserta dengan pegawai-pegawai beliau, Yang Besar Encik Wan Izzani bin Wan Idris dan Encik Ismail bin Ismail, Penolong Pengarah Unit Pengoperasian Pembelajaran Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kementerian Pendidikan Malaysia, Tuan-puan Pengetua, Guru-guru Besar serta Wakil Sekolah-sekolah Daerah Bentong, pegawai-pegawai Jabat Pendidikan Daerah serta semua warga yang turut hadir dalam sesi taklimat manual pengoperasian pembelajaran dan pengajaran dan pembelajaran secara penggiliran kepada Pengetua Guru Besar Sekolah Daerah Bentong tahun 2021. Alhamdulillah, tuan-puan, kerana kita dapat melaksanakan sesi taklimat ini, kita diberi ruang dan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersama-sama, dan saya sangat-sangat berterima kasih kepada rakan dari Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Dr. Rusdi, Encik Wan dan juga Encik Ismail kerana dapat meluangkan masa untuk memberi taklimat kepada kami warga di seluruh daerah Bentong. Jadi bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, saya menjemput dan mempersilakan Ustaz Muhammad Razi bin Zulkifli untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih Cik Syoki. Al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiya'iha wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka min al-khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma'lam na'lam wa na'udhu bika min al-shari kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma'lam na'lam. Ya Allah, kami memohon kepadamu kebaikan seluruhnya yang disegerakan di dunia mahupun yang ditangguhkan di akhirat, yang kami ketahui mahupun yang tidak kami ketahui, dan kami berlindung kepadamu dari keburukan seluruhnya yang disegerakan di dunia mahupun yang ditangguhkan di akhirat, yang kami ketahui mahupun yang tidak kami ketahui. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma 'adza minhu 'abduka wa nabiyyuk. Ya Allah, kami meminta kepadamu kebaikan yang diminta oleh hamba dan nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadamu, dan kami berlindung kepadamu dari keburukan yang hamba dan nabimu berlindung kepadamu darinya. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa aw 'amal. Wa na'udhu bika minan nari ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Wa nas'aluka an taj'ala kulla fada'in taqdihi lana khairan. Ya Allah, kami meminta kepadamu syurga dan apa sahaja yang mendekatkan kepadanya, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Dan kami berlindung kepadamu dari neraka dan apa sahaja yang mendekatkan kepadanya, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Dan kami memohon kepadamu agar menjadikan setiap ketetapan takdir yang kau tetapkan untuk kami sebagai takdir kebaikan. Ya Allah, kau permudahkanlah segala urusan kami pada pagi ini, terutamanya pada sesi taklimat manual pengoperasian pengajaran dan pembelajaran secara penggiliran kepada pengetua dan guru besar sekolah-sekolah daerah Bentong bagi tahun 2021 ini, ya Allah. Ya Allah, kau tetapkanlah iman kami, permudahkanlah, kelapangkanlah segala dada kami, ya Allah, untuk menerima ilmu-Mu pada hari ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam.
Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin. Amin ya rabbil alamin. Kasih diucapkan kepada Ustaz Muhammad Razi bin Zulkifli atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Alhamdulillah tuan-puan, kita diberi kesempatan. Dan tuan-puan, kalau tuan-puan lihat gambar di sebelah kiri, di situ ada dua jejaka yang handsome. Okay. So, yang mana satukah Dr. Rusdi? Jadi tuan-puan tunggu dan biarlah tuannya yang memperkenalkan diri. Dan untuk maklumat tuan-puan, Dr. Rusdi, Encik Wan dan juga Encik Ismail ini merupakan arkitek bagi penyediaan manual pengoperasian pengajaran dan pembelajaran secara penggiliran. Jadi kita jemput orang yang tepat untuk menerangkan kepada kita berkaitan dengan manual PDP ini. Supaya untuk daerah bentung kita tidak ada lagi salah pemahaman dan sebagainya. Ibarat kita melihat pemandangannya kita lihat nombor 6. So kalau kita lihat daripada sudut depan dia nombor 6, tapi kalau kita lihat dari segi belakangnya dia jadi nombor 9. Jadi kita jemput arkiteknya untuk menunjukkan kepada kita sesi sudut yang mana yang akan kita lihat nombor ini, supaya pemahaman semua pengetua, guru besar dan juga guru-guru di daerah bentuk ini adalah daripada sudut yang sama, bukannya sudut yang berbeza-beza. Jadi sebelum kita mulakan sesi taklimat pada pagi ini, saya dengan ini ingin menjemput Encik Sarun bin Mak Saud, pegawai pendidikan daerah, pejabat pendidikan daerah bentuk untuk ucapan alu-aluan. Majlis mempersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Terima kasih Encik Muhammad Sauki bin Muhammad, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Bentong, Sektor Pembelajaran. Orang baru, orang yang menguruskan program pada pagi ini sehingga beliau menjadi pengacara majlis. Terima kasih Encik Sauki. Terima kasih Ustaz Razi atas pimpinan bacaan doa tadi. Okay, yang berusaha, seperti kata Encik Sauki tadi, orang yang hebat, handsome itu, yang berusaha Dr. Rusdi Maratno, Ketua Pengarah Unit Pengoperasian Pembelajaran Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kementerian Malaysia, serta Encik Wan Izani bin Wak Idris, Penolong Pengarah Unit Pengoperasian Pembelajaran BPSH. Jadi selamat datang kepada Dr. Rusdi, Encik Wan Izani serta seluruh PGB maupun wakil ke sesi taklimat manual pengoperasian PDP secara penggiliran kepada sekolah-sekolah daerah bentong. Jadi alhamdulillah, terlebih dahulu syukur saya kepada Allah SWT dengan limpahan kurnia kita diberi peluang, kita ada kesempatan, kita dapat bersama. Jadi sebenarnya saya bagi pihak warga kerja pejabat pendidikan daerah bentong sangat-sangat merakamkan tinggi penghargaan. Terima kasih kepada Dr. Rusdi dan Encik Izani kerana memberi ruang, peluang dan masa kepada kita semua. Jadi saya kira gunakanlah masa ini, gunakanlah peluang yang terbaik ini kepada tuan-tuan dan puan-puan PGB untuk kita bersama-sama bertukar-tukar maklumat, berkongsi pendapat, dan kita akan ada sesi Q&A-nya saya rasa bagi kita mendapatkan penjelasan yang paling tepat berhubung dengan pengoperasian sekolah khususnya PDP secara penggiliran ini. Terima kasih Encik Mak Soki atas usaha beliau lah kita dapat membawa dua orang pegawai yang memang terlibat secara langsung dalam pengoperasian PDPC secara penggiliran ini. Jadi saya mengharapkan sesi pada pagi ini akan memberikan penerangan yang paling jelas, penerangan yang paling tepat bagaimana pengoperasian sekolah itu dapat kita laksanakan, bagaimana jadual penggiliran itu dapat kita putuskan di peringkat sekolah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh gunakan peluang ini untuk terus bertanya dan berkongsi maklumat dan dapatkan penjelasan yang sewajarnya. Saya percaya Dr. Rusdi dan Encik Zani bersedia untuk berkongsi apa sahaja maklumat, apa sahaja panduan yang perlu kita ikuti, yang perlu kita laksanakan bagi memastikan pengoperasian sekolah di daerah bentong ni khususnya dan juga di negara kita khususnya amnya
dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan dengan betul mengikut tata cara yang telah diputuskan oleh pihak kementerian, khususnya berkaitan dengan jadual penggiliran. Okay. Timbul lagi persoalan dalam kalangan guru-guru, bagaimana nak buat RPH. Ada pelajar di sekolah dan dalam masa yang sama ada pelajar di rumah. Macam mana cikgu nak menguruskan pelajar secara bersemuka dalam masa yang sama nak menguruskan pelajar yang berada di rumah. Jadi saya percaya semua pertanyaan-pertanyaan ini, persoalan-persoalan ini insyaAllah akan terjawab selepas ini. Dan dengan penerangan ini, jadi tuan-tuan dan puan-puan gunakanlah sebaik-baik mungkin. Pastikan proses PDPC kita di sekolah dengan suasana yang berbeza ini, suasana yang baharu ini, dengan adanya penggiliran menjadi satu budaya, menjadi satu kebiasaan kepada kita semua akhirnya. Sebab kita dah berada dalam situasi yang berbeza, kita perlu menerima situasi, perlu menerima keadaan bahawa proses pembelajaran itu boleh berlaku dalam apa saja bentuk dan cara. Jadi penggiliran ini adalah satu daripada kaedah bagaimana pendidikan itu boleh berlangsung. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Rusdi dan juga Encik Zani atas ruang dan peluang serta masa yang diberikan dalam kesibukan tuan-tuan berdua tugasan di KPM itu masih memberi ruang kepada kami di daerah Bentong ini. Terima kasih kepada Encik Mahmud Suhaqi serta pegawai-pegawai di sektor pembelajaran PPD di Bentong atas pengisian program pada pagi ini. Saya mohon maaf tak boleh bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan sehingga penghujung. Jadi banyak lagi komitmen tugas yang perlu dibereskan selepas ini. Jadi saya mengucapkan, saya mendoakan semoga sesi pada pagi ini dapat berjalan dengan lancar dan mencapai matlamat dan objektif yang kita harapkan. Saya bagi pihak PPD Bentong juga mohon maaf pada tuan-tuan dan puan-puan, khususnya penceramah kita, atas sebarang kekurangan, sebarang ketidaksempurnaan sepanjang sesi ini berlangsung. Jadi terima kasih sekali lagi. Selamat bertaklimat dan semoga mencapai hasrat yang diharapkan oleh kita semua. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kembali kepada Encik Sotik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia kata-kata luan, harapan, kehendak Tuan PPD kepada kita semua berkaitan dengan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran secara penggiliran ini. Okey, jadi tuan-puan, saya tak nak mendengarkan masa sebab saya tahu tuan-puan bukannya nak mendengar suara saya, tapi tuan-puan nak mendengar suara Dr. Rusdi. Okay, dan tuan-puan nak berkenalan dengan beliau. So, yang mana satukah Dr. Rusdi ini? Orangnya ialah, jadi dengan ini saya menjemput dan mempersilakan Yang Berusaha Dr. Rusdi bin Makno, Ketua Penolong Pengarah Unit Pengoperasian Pembelajaran Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kementerian Pendidikan Malaysia, untuk sesi taklimat kita pada pagi ini. Dan tuan-puan, link kehadiran telah diletakkan di ruangan chat. So tuan-puan sambil itu boleh mengisi kehadiran. Jadi Dr. Rusdi, dipersilakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih pengurusi majlis Encik Muhammad Sauki bin Muhammad, ya. Sahabat saya juga daripada BPSA sebelum ini, sekarang dah menjadi timbalan pegawai pendidikan daerah Bentong, sektor pembelajaran. Selamat datanglah ke dunia sektor pembelajaran, ya Cik Sauki. Okey, yang saya hormati dan saya muliakan Encik Syahrum bin Muhammad Said Saud, pegawai pendidikan daerah Bentong, yang telah pun memulakan agenda perbincangan kita pada hari ini dengan kata-kata aluan yang cukup tinggi harapannya. Dan sudah tentulah kami di PPSA sebenarnya sangat rasa bersalah bila Sauki melamar saya tu, sebab jadi tuan, sebab saya tak boleh nak menolak.
sebab kawan. Jadi bila kalau orang lain tu boleh juga, saya kata tak apa nanti dulu boleh tak. Tapi disebabkan sahabat, jadi kami ni berbincang jugalah, cuba memberi ruang. Ya tuan, terima kasih tuan kerana dapat bersama pagi ini. Seterusnya pengetua-pengetua daerah Bentong dan juga guru besar daerah Bentong, rakan-rakan sektor pembelajaran di BPSS dan juga PPD Bentong, kami ucapkan selamat datang dan juga selamat berkenalan di antara satu sama lain, antara PPD dan juga BPSS. Okay. Dan untuk makluman juga ya, Tuan PPD, sebenarnya ini adalah taklimat pertama kami bersama dengan PPD. Kami tidak pun ada taklimat secara terus kepada pengetua dan guru besar. Ini adalah taklimat pertama yang kami buat melibatkan terus kepada pengetua di dan guru besar di daerah. Kalau mungkin ini cukup, bukan nak cakap cukup bertuah lah, maksudnya macam Cik Sauki melambung kami tadi dengan pujian, kamilah designer, kamilah apanya dan sebagainya. Memang betul lah, sebenarnya untuk membangunkan modul ni bukanlah kami sahaja. Sebenarnya yang terlibat dengan kami ialah BPSS, BPK dan juga berbahagian-bahagian lain yang turut bersama-sama dengan kami berkampung untuk menghasilkan satu modul yang ringkas dan dengan pemahaman yang boleh dikatakan menepatilah dalam tempoh masa yang singkat diberikan kepada kami. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, tanpa melengahkan masa, saya rasa sebelum saya memulakan perbincangan kita pada hari ini, kita akan saya bertanya dululah kepada tuan-tuan dan puan-puan, sebab saya percaya negeri Pahang sekarang dah pun fasa 4, dah baru masuk fasa 4. Sama juga dengan negeri Selangor, Putrajaya dan Kuala Lumpur sekarang ini. Dan kita telah pun mengikut fasa 3 yang mana murid yang masuk ke sekolah adalah murid tingkatan 5 dah mula masuk ke sekolah pada hari ini. Betul ke Cik Sauki? SPM untuk budak SPM dah masuk hari ini ke? Minggu lepas. Oh, minggu lepas. Oh, maksudnya dah seminggu lah. Kami di Selangor baru je bermula lah. Jadi jadi kami rasakan bahawa tuan-tuan pun dah memulakan penggiliran ini. Cuma guru besar sekolah rendah masih lagi belum memulakan penggiliran ini pada minggu inilah. Dia dah guna juga ke Sauki? Cik Sauki? Untuk sekolah rendah? Sekolah rendah belum sebab dia baru pra. Baru pra saja. Dan yang sekolah rendah maksudnya yang hadir pada hari ini adalah semua yang tanpa penggiliran. Okey, kalau kita sebut tentang manual pengoperasian pengajaran dan pembelajaran secara penggiliran ini, kita dapati bahawa word dia adalah kita gilirkan dari satu kelas kepada dua kumpulan. Maksudnya satu kelas tu kita bagi kepada dua kumpulan, iaitu kumpulan A dan kumpulan B. Itu word paling besar lah. Okey, kalau kita katakan dia penggiliran, minggu satu diikut di sekolah, minggu dua diikut di rumah. Jadi kalau kita lihat kepada kenyataan ini oleh YBMK kita, sekolah akan dibuka secara berperingkat mengikut fasa Plan Pemulihan Negara. Mulai 3 Oktober 2001, murid akan hadir secara bergilir mengikut minggu. Dekat sinilah kita katakan bahawa bila kita kata gilir mengikut minggu ini, tidak semua murid akan hadir secara penggiliran. Pada asasnya kita ada tiga. Satu, murid hadir tanpa penggiliran. Kedua, murid hadir dengan penggiliran. Satu lagi, murid akan mengikuti PDPR sepenuhnya. Jadi kita ada tiga golongan murid di sekolah kita nanti. Okey. Jadi kalau murid yang hadir tanpa penggiliran ni, kita katakan murid tingkatan 6, murid MBK, PPKI, murid PRA, ini adalah murid yang hadir tanpa penggiliran. Tetapi murid yang hadir penggiliran adalah murid yang dimasukkan secara berperingkat bermula dengan peperiksaan awam, iaitu murid SPM. Kalau murid tu sekolah asrama penuh, dia dalam gelombang yang selamat, maksudnya dia akan tanpa penggiliran. Atau sekolah berasrama, sekolah yang ada asrama macam SMKE dan juga asrama penuh lah. Tapi sekolah harian dia akan hadir secara penggiliran.
Okey. Jadi ini yang kita katakan sebagai asas kepada perbincangan kita. Murid yang hadir secara bergilir ini adalah murid yang dipecahkan kepada dua kumpulan dalam satu kelas. Clear ya? Dalam satu kelas. Sebab dia bukan kepada enrolment murid keseluruhan sekolah. Tetapi dia hadir secara bergilir mengikut kelas dia. Kalau kelas A ada 40 orang, maksudnya dia pecah dua kelas A itu. 20 orang akan hadir pada minggu pertama, 20 orang akan hadir pada minggu kedua. Dan minggu tu berturutanlah, bergilir-gilir. Kalau kita katakan begitu, maksudnya itulah dia dikatakan pengoperasian kehadiran murid secara penggiliran. Jadi untuk kita tingkatan 5 yang baru masuk pada minggu lepas tu, saya rasa pengetua dah pun mula faham perkara ini. Kalau ikutkan minggu ini minggu kedua, murid kumpulan B lah yang akan hadir ke sekolah. Murid kumpulan A pula akan berada di rumah untuk mengikuti PDPR secara sendiri. Okay, next. Okay, ini contoh yang kita bagi. Bagaimana kaedah pembahagian murid dalam kelas ini? Satu, 5 Jupiter, sama ada bilangan, kalau bilangan murid dia besar atau kecil pun, dia tetap kena bagi kepada dua. Iaitu murid kelas, contoh kelas Jupiter ni, kita ada 42 orang murid. Kita kena bahagi pada dua, iaitu 21, 21. Kalau murid 5 Maris ni, bilangan muridnya hanya ada 20 orang. Kita kena tetap kena bahagi dua juga, iaitu 10, 10. Jadi dalam konteks ini, besar atau kecil bilangan murid di dalam kelas itu, mereka tetap dibahagikan kepada dua kumpulan. Nanti kita akan tengoklah kenapa kena bahagi dua kumpulan. Katakan contoh ada banyak soalan kepada kami, dikatakan bahawa murid saya hanya ada 15 orang. 15 orang ni pula 3 ambil bio, 5 ambil ambil account, lagi yang lebihnya tu ambil subjek elektif yang lain. Boleh tak kami bahagi kepada ikut kepada elektif? Jawapannya yang paling penting kita balik pada dasar kita, iaitu 50 enrolment murid dalam kelas. Bilangan murid dalam kelas. Maksudnya kalau 15 orang tu, kalau ada 7 budak budak bio, 7 budak account, 8 budak account, maksudnya dia nak buat, okey minggu ni bio je datang, minggu depan account je datang. Tujuan kita kata separuh daripada itu, maksudnya kita tak nak ada murid yang akan berlaku risiko kepada murid yang hadir itu. Contoh kalau kita buat 7 murid bio yang hadir pada minggu ini. Okey, jadi risiko untuk 7 orang murid bio itu dapat jangkitan COVID itu sangat tinggi. Andai kata seorang murid bio dapat disahkan positif COVID. Jadi 6 lagi itu adalah berisiko atau kontak rapat kepada seorang yang dapat ini. Berbeza kalau 7 tadi kita pecahkan kepada 2, iaitu 3 dan 4. Kalau anda kata kumpulan A itu seorang kena, maksudnya hanya 2 orang saja dikategorikan sebagai kontak rapat pada minggu tersebut. Manakala 4 lagi itu tidak terlibat sebagai murid yang ada kontak rapat kepada murid yang berisiko tadi, yang ada risiko positif COVID. Jadi sebab itu kita kata kita tak pecah ikut elektif tu. Kita pecah ikut jumlah murid di dalam kelas. Sebab jumlah murid dalam kelas itu, sebab murid yang elektif ni hanya akan pecah pada waktu-waktu tertentu saja. Sedangkan pada waktu lain, dia adalah dalam mempelajari subjek teras yang sama. Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, dia tetap dalam satu kelas yang sama. Okey, jadi itu jelas setakat itu ya. Nanti apa-apa kita akan terus bertanya soalan lah lepas ini. Okey, seterusnya. Ini dikatakan pengajaran dan pembelajaran secara penggiliran yang saya katakan peringkat awal tadi lah. Kalau kita katakan murid belajar tanpa penggiliran itu, contohnya PDP bersemuka sepenuhnya di sekolah. Contoh Rusdi, murid tingkatan 6, hadir ke sekolah. Murid tingkatan 6, SEM 2 dan rakan-rakannya hadir ke sekolah tanpa penggiliran. Maksudnya dia bersemuka sepenuhnya.
Manakala kalau kita lihat kepada pengiliran di bagi satu kelas ini iaitu tingkatan 5 Jupiter, kita dapati ada dua kelompok murid. Okey, Izani dan Jaleha. Okey, Izani pada minggu pertama akan mengikuti PDP di sekolah. Manakala Jaleha pula akan mengikuti PDPR secara sendiri di rumah. Pada minggu kedua pula, Jaleha pula yang akan hadir ke sekolah dan Izani pula yang akan mengikuti PDPR di secara sendiri di rumah. Di sinilah bila kita sebut PDPR secara sendiri ini nanti, kita katakan mereka akan membuat latihan atau tugasan untuk pengukuhan dan pengayaan yang dibekalkan oleh guru kepada murid-murid. Selain daripada itu, murid yang di rumah ini juga akan diberi arahan yang jelas kepada mereka untuk membuat persediaan pada minggu akan datang apabila mereka bersemuka nanti. Kita gunakan konsep flipped classroom lah, iaitu kita minta dia cari bahan dahulu, kemudian bila sampai dekat sekolah, kita akan bincangkan apakah yang telah mereka dapat daripada penerokaan mereka semasa di rumah. Seterusnya, murid yang tidak terlibat dengan penggiliran. Ini murid yang tidak masuk lagi ke sekolah. Kalau sekarang ni dipaham, kita kata tingkatan 5 saja yang masuk secara penggiliran. Manakala murid darjah 1 sampai darjah 6, murid tingkatan 1 sampai tingkatan 4 masih tidak terlibat dengan penggiliran. Maka murid-murid inilah yang akan masih mengikuti PDPR sepenuhnya seperti sekarang. Dan murid-murid inilah yang kita katakan mereka perlu direkodkan dalam sistem pelaporan PDPR. Manakala murid tanpa penggiliran dan murid penggiliran, mereka direkodkan kehadirannya dalam APDM. Okey. Setakat tu clear ya. Okey, seterusnya. Okey. Ini kaedah pembelajaran yang dikatakan secara penggiliran. Contoh, ini contoh ya tuan-tuan. Pertama sekali, sebelum kita melihat kepada apa yang kita nak ajar, sepatutnya minggu lepas kita katakan tingkatan 5 dah masuk. Seminggu sebelum tingkatan 5 masuk itu, apa yang perlu dibuat oleh di peringkat sekolah ialah perancangan yang perlu dilakukan untuk murid yang akan datang bersemuka. Pertama, apa yang perlu kita buat ialah siapa yang kita tentukan murid bersemuka dan pada minggu pertama, dan siapa yang akan dikatakan murid yang tidak PDPR secara sendiri pada minggu kedua, minggu pertama. Jadi kedua-dua kumpulan ini kita telah kenal pasti. Selepas kita kenal pasti kedua-dua kumpulan ini, apa yang perlu kita buat ialah kita kena melihat pula topik yang kita ingin berikan kepada murid-murid ini sebelum sesi PDP secara penggiliran ini dilaksanakan. Dalam penentuan topik itu, kita boleh sama ada menggabungkan dua atau lebih topik yang bersesuaian dalam tempoh dua minggu. Maksudnya kalau kita letak kat situ S dengan T lah. Contoh kalau tuan-tuan tengok dalam slide tu, kita letak S dengan T. Kenapa S dengan T? Kita tak naklah sebut kita generalkan atau umumkan topik itu, sebab setiap mata pelajaran tu banyak topiknya. Jadi ada dua topik yang dekat situ. Dengan untuk memastikan kenapa kita ambil dua topik, sebab dia cover untuk dua minggu. Biasanya kalau kita ikut dalam RPS, RPT kita, rancangan pengajaran tahunan kita ke, kita dah rancang seminggu ni untuk ajar apa, seminggu depan ajar apa. Tapi untuk tempoh KPDP penggiliran ni, kita boleh gabungkan dua atau lebih topik untuk memastikan kandungan kurikulum itu dapat diselesaikan dalam tempoh PDP secara penggiliran ini. Bagaimana kita tentukan topik-topik itu? Kita akan ambil kira lah baki yang tinggal daripada mata pelajaran yang kita ajar dan juga tak penguasaan murid melalui PBD sepanjang mereka mengikuti PDPR sebelum PDP secara penggiliran ini. Kita tentukan dulu. Ini berlaku pada minggu sebelum ini. Kalau minggu lepas dah mula, seminggu sebelum inilah untuk tingkatan 5 lah dan tingkatan-tingkatan seterusnya, seminggu sebelum sekolah dibuka. Atau lebih awal, sekarang pun dah boleh rancang. Untuk sekolah rendah pun dah boleh mula melihat. Mungkin akan masuk selepas ini secara berperingkat dengan tahap 1,
kemudian berperingkat lagi selepas seminggu dua tu dengan tahap dua. Semua itu perlu dah pun dirancang dengan teliti di peringkat sekolah lah. Pertama, dia boleh menggabungkan dua atau lebih dalam tempoh dua minggu itu topik yang ingin diajar oleh guru sama secara penggiliran dengan mengambil kira baki kandungan kurikulum yang telah diajar masa PDP R sebelum ini dan juga tak penguasaan murid sepanjang tempoh PDPR sebelum ini. Okey, ini semua ada dalam rekod kita. Dan pengetua dan guru besar kena memastikan setiap penatian perlu ada perancangan ini. Okey, seterusnya. Okey, tanggungjawab dan peranan, tanggungjawab dan peranan. Pertama, kita lihat dulu peranan guru besar. Apa guru besar perlu buat? Ini peranan tuan-tuan lah, PGP ya. Yang pertama sekali, merancang pelaksanaan PDP secara penggiliran. Merancang ini maksudnya semua aspek lah tadi. Daripada murid siapa, patu bagaimana nak buat dan sebagainya, itu adalah perancangan. Kemudian, membimbing guru dalam melaksanakan PDP secara penggiliran. Kenapa perlu dibimbing? Sebab isunya, PDP secara penggiliran ini adalah satu norma baharu dalam tempoh sekarang ini. Kita tak ada lagi pun sebelum ni kita kata satu kelompok masuk dulu, kemudian satu kelompok dekat rumah, kemudian minggu depan kelompok rumah masuk sekolah, kelompok sekolah pergi kat rumah. Jadi perkara itu perlu dibimbing sama ada dari segi mereka merancang bahan-bahannya, merancang PDP-nya dan juga mencari maklumat berkaitan PDP secara penggiliran ini. Perlu dibimbing. Kemudian yang ketiganya, memastikan guru menyedia dan menyerahkan bahan pengajaran kepada pembelajaran kepada murid. Ini tu yang saya kata minggu sebelum PDPR secara PDP secara penggiliran ini bermula, minggu tersebut apabila cikgu-cikgu dah pun kenal pasti siapa murid yang hadir pada minggu pertama di sekolah dan juga PDPR secara di rumah. Maksudnya murid PDPR secara di rumah secara sendiri di rumah itu perlu diberikan bahan-bahan pembelajaran mereka dalam tempoh seminggu mereka berada di rumah. Yang keempat, memantau dan melaksanakan penambahbaikan PDP. Maksudnya cikgu pengetua akan lihatlah progres dari semasa ke semasa apakah yang perlu dibuat oleh guru-guru, penambahbaikannya dan kekuatan serta kekurangannya untuk menjadikan pelaksanaan PDP secara penggiliran ini dapat dilaksanakan dengan baiklah. Dan yang kelima iaitu mengadakan sesi libat urus dengan ibu bapa. Ini penting ya tuan-tuan dan puan-puan sebab bila kita mengadakan sesi libat urus ini kita perlu menjelaskan kepada ibu bapa mengapa kita melaksanakan PDP secara penggiliran. Kedua, bagaimana penentuan anak-anak mereka mengikuti PDP secara penggiliran ini, kumpulan A dan kumpulan B. Dan apa yang berlaku semasa di sekolah, apa yang berlaku semasa di rumah dan melihat kepada kesediaan ibu bapa untuk menghantar anak-anak mereka ke sekolah dalam keadaan yang selamat. Pelibatan ini sangat perlu dibuat. Mesti dibuat oleh PGB agar tidak berlaku salah faham. Kita kena jelaskan bahawa kita tidak boleh ikut jadual contoh SM, ini contoh ya Tuan Saiki, kita bagi contoh SMK Sulaiman dengan SMK Ketari. Kita tak boleh bandingkan jadual SMK Sulaiman macam ni, SMK Ketari macam ni, kenapa tak? Kita tidak ada penyelarasan pada jadual ini. Kita pulangkan kepada pihak sekolah untuk merancang dan menjelaskan kepada ibu bapa bagaimanakah proses penggiliran. Cuma apa yang kita tekankan, penggiliran itu berlaku iaitu dengan membahagikan murid dalam kelas itu kepada 50%. 50% bersemuka, 50% PDPR secara sendiri. Yang kelima ialah aktiviti Professional Learning Community, PLC. Perlu dilakukan oleh guru pengetua dengan ketua bidang atau SLT dan MLT kepada anak-anak buah mereka lah berkaitan perkara ini dari semasa ke semasa. Okey, peranan guru pula. Kalau kita tengok, guru ialah merancang melaksanakan PDP serta mentaksir murid dengan mengambil kira baki kurikulum
mata pelajaran yang ditetapkan. Sorry. Maksudnya dekat sini, guru kena merancanglah macam saya katakan tadi. Seminggu sebelum buka sekolah tu, dia dah lihat semua tu. Sebab kita dah ada data PBD kita. Kita dah ada data kurikulum, kita dah mengajar setakat mana. Jadi semua tu pun telah berlaku. Kemudian melaksanakan pentaksiran bilik darjah kepada murid yang mengikuti PDP di sekolah. Cuma saya nak tanya, pentaksiran boleh ke dilakukan semasa murid buat PDPR secara sendiri di sekolah, di rumah? Mungkin saya sebut nama lah kot. Saya tak nak lah cakap seorang. Sedih saya. Puan Arina binti apa ya? Puan Arina binti Ramlan. Boleh kenal Puan Arina binti Ramlan? Ya tuan. Saya dari SK Sungai Marung. SK Sungai Marung. Guru besar SK Sungai Marung ya? Bukan guru besar. GPK satu saja. Aja fikir satu Sungai Maruh. Okey, yeah. Macam mana tuan? PBD boleh ke ditafsirkan semasa murid buat PDPR secara sendiri di rumah? Ni pandangan saya je lah ya. Bagi saya PDPR sendiri di rumah boleh kita jalankan PBD apabila nanti mereka hadir ke sekolah membawa tugasan, guru-guru boleh membuat penilaian berdasarkan tugasan yang dibawa. Okey, terima kasih. Terima kasih Puan Arina. Mungkin kita ambil lagi Puan Zainab Kamil. Apa pandangan Puan Zainab? Okay, assalamualaikum. Kalau di rumah masa semasa murid berada Puan Zainab, daripada mana ya Puan Zainab? SK Sri Layang. Okey, SK Sri Layang. Guru besar ya? Ya. Okey, Puan. Okey, ni pandangan saya lah. Ya, pandangan. Okey, kalau di rumah semasa ya, semasa PDPR tu dijalankan berlangsung, memang guru tak nampak apa yang murid jalankan. Jadi untuk membuat penilaian tu agak sukar. Tetapi selepas contohnya ini atas gurulah. Kalau guru tu nak melihatlah kalau misalnya ada masalah murid tu tak dapat nak ni kan. Murid boleh WhatsApp pada guru lah ya, inisiatif guru lah pula ataupun dengan kerjasama ibu bapa untuk melihat jika ada masalah yang murid mungkinlah tugasan yang diberi tu murid tak faham nak buat, jadi mungkin bolehlah orang kata menghantar kepada guru untuk melihat sejauh mana murid tu faham apa yang dijalankan pada hari itu. Dan juga pada minggu hadapannya murid itu bersemuka secara tak langsung, di situlah penilaian dapat dilihat untuk guru menilai murid tersebut. Itu pandangan saya lah. Okey, terima kasih Puan Zainab. Last saya nak tanya juga pada Encik Yong King Yi. Encik Yong, boleh? Daripada mana ya Cik Yong? Cik Yong ko? Ya? Ya, tuan, saya punya mic ada masalah. Cik Yong? Tak dengar suara? Tak dengar? Saya tak dengar suara Cik Yong. Mic ada masalah. Okey, tak apa Cik Yong. Selamat Cik Yong ada mic ada masalah. Okey, Saharum Idris, Cik Saharum, Tuan Saharum Idris, boleh kita tu respon sikit? Tak ada apa pun, bukan kira betul salah. Kita just nak tahu sahaja. Okey, assalamualaikum. Salam. Okey, saya Saharum Idris. Okey, pada pandangan saya lah, PBD tetap boleh dijalankan. Yang mana dengan cara pelajar ni dibekalkan dengan lembaran kerja lah. Maksudnya, maknanya pembelajaran yang diadakan bersemuka, cikgu buat berada di sekolah lah. Dan dalam masa yang sama, untuk PDPR itu, guru-guru membekalkan lembaran kerja, dia buat secara sendiri di rumah, dan apa-apa masalah boleh guru berhubung dengan
pelajar ataupun pelajar boleh berhubung dengan guru dengan cara WhatsApp, Telegram atau yang bersesuaian lah. So, dan yang minggu berikutnya tu pelajar bawa semula ataupun boleh juga dengan cara WhatsApp kepada guru-guru untuk tanda ataupun apa orang kata apa-apa masalah untuk direkodkan. Itu pandangan saya lah. Terima kasih. Okey, terima kasih. Ha, jadi semua cakap tu betul. Cuma ada sedikit penambahan. Okey, sebenarnya semasa PDP secara penggiliran ini, pentaksiran bilik darjah tidak berlaku di rumah. Dia tidak berlaku di rumah. Sebab semasa di rumah, murid hanya mencari maklumat dan menyelesaikan. Guru, maksudnya tugasan semua tu tidak perlu dihantar kepada guru semasa dalam talian dan sebagainya. Guru tak perlu pun membuat penilaian kepada PBD mereka semasa di rumah. Tetapi apa yang tuan-tuan cakap tadi, bila dia balik ke sekolah, semasa dibuat pembentangan ke, semasa perbincangan ke, semasa menjawab latihan, semasa di sekolah, barulah PBD itu boleh dilaksanakan. Sebab masa secara sendiri ini, kita tidak berlaku pun PDP. Kita hanya berlaku pembelajaran secara sendiri. Maksudnya bila pembelajaran secara sendiri itu, pengajaran tidak berlaku. Mereka hanya mencari maklumat, mereka hanya membaca buku, mereka hanya membuat latihan berdasarkan kepada bahan dan tugasan yang diberi oleh guru. Tidak berlaku pengajaran dan pembelajaran. Kena clear dekat situ. Supaya dia berbeza dengan PDPR yang sepenuhnya tadi. Kalau PDPR sepenuhnya memang kita berlaku PDP di rumah. Sama ada melalui dalam talian ke, luar talian ke atau offside. Jadi dekat situ, yes, PBD berlaku. Itu kena clearkan dekat sini. Sebab kenapa kita tak buat PDPR secara sendiri di rumah ini pentaksiran? Kerana kepada ketika itu kita memberi ruang kepada murid ini untuk membaca, memberi maklumat dan mencari maklumat berdasarkan tugasan yang diberi oleh guru. Dan sebab dia ada ruang untuk berjumpa dengan guru apabila mereka kembali ke sekolah pada minggu seterusnya. Jadi pentaksiran itu hanya berlaku, sebab tu kita tulis sini, pentaksiran bilik belajar kepada murid yang mengikut PDP di sekolah sahaja. Kita tak cakap dengan PDP secara PDPR secara sendiri di rumah. Sebab kita kena faham ini konsep penggiliran. Okey, PDP secara penggiliran. Okey, clear dekat situ ya. Okey, kemudian yang kedua, ini tadi juga Tuan PPD ada cakap dalam ucapan, rancangan pengajaran harian yang merangkumi PDP di sekolah dan PDPR secara sendiri. Maksudnya guru hanya perlu menyediakan satu rancangan sahaja. Cuma dalam refleksi tu nanti dekat bawah tu, murid yang sebab guru akan membuat balik semula rancangan pengajaran pada minggu depan bersama dengan murid yang berada di rumah. Tapi mungkin aktivitinya berbeza dengan aktiviti murid yang minggu ini. Sebab aktiviti mungkin murid minggu depan itu yang bersemuka itu, mereka telah pun mencari maklumat dan sebagainya, dan cara dia pembentangan ke, penyerangan ke dan sebagainya bersama dengan guru-guru yang berlakunya pemulihan, pengukuhan dan pengayaan itulah semasa mereka berada di sekolah. Sebab tu cikgu hanya buat satu je RPS tu. Cuma dalam refleksi itu pecahlah, maksudnya bilangan murid pada minggu itu hanya 20 orang. Kemudian jika ada tugasan murid di rumah, kita akan tulis murid yang mengikuti PDPR di rumah telah pun diberi tugasan apa-apa di bawah tu. Maksudnya bila guru besar tahu, maksudnya kita dapat, di situlah guru besar akan melihat apakah tugasan yang telah diberikan oleh guru kepada murid di rumah. Okey, melalui RPS atau ERPS-nya. Kita tak perlu buat dua, satu yang kat rumah, satu yang dekat sekolah, tak perlu. Tapi dia berbeza dengan PDPR sepenuhnya tadi. PDPR sepenuhnya tu memang murid kita sepenuhnya mengikuti PDPR. Yang saya katakan rancangan pengajaran harian satu ni hanya melibatkan PDPR secara penggiliran. PDPR secara bersemuka tu memang satu lah. Kita tahulah sebab semua murid akan ada sepenuhnya yang tanpa penggiliran tadi. Yang jadi isu kepada guru sekarang ini ialah saya kena buat dua RPS ke tuan? Saya dekat rumah pun saya kena buat
dekat dalam kelas ni pun saya kena buat? Jawapannya satu sahaja, iaitu mereka mengikuti PDPR secara sendiri itu, kita letakkan dalam refleksi itu saja apakah tugasan yang kita berikan kepada mereka supaya mudah untuk kita tidak membebankan guru-guru kita lah, sebab murid ini akan diajar pula pada minggu depan berkaitan topik A dan B tadi. Maksudnya cuma aktivitinya itu mungkin pada minggu depan tu berbezalah, sebab murid ini bermula dengan play classroom dulu. Mungkin aktivitinya lebih kepada membentangkan, menceritakan dan sebagainya. Kalau yang tadi, yang kumpulan satu ni, mungkinlah aktivitinya bermula dengan cikgu murid diterangkan tentang definisi dan sebagainya. Berbeza dari segi aktiviti. Objektif yang nak dicapai juga lebih kurang sama. Untuk dua topik atau lebih topik yang nak diajar pada kedua-dua minggu tersebut. Okey. Yang keempat, menyediakan aktiviti dan bahan pembelajaran bagi murid yang berada yang belum mengikuti PDPR secara sendiri di rumah. Ini yang macam kita terangkan tadilah, guru kena menyediakan aktiviti dan bahan pembelajaran apa yang perlu ada dalam untuk murid pada minggu depan sekiranya mereka mengikuti pembelajaran secara sendiri di rumah. Dia macam ni tuan, yang masalah pada kita adalah pada minggu pertama, minggu lepas saja. Iaitu murid yang di rumah itu kita tak jumpa langsung. Tapi untuk minggu ini dan seterusnya, dia dah kembali kepada normal lah. Contohnya murid kumpulan satu pada minggu lepas bersemuka, pada hari Jumaat yang lepas guru telah pun menyediakan bahan untuk dan diterangkan kepada murid apa yang dia perlu buat dalam tempoh seminggu berada di rumah. Cuma murid pada minggu lepas yang berada di rumah, cikgu hanya mampu beri arahan tersebut melalui Telegram ke, WhatsApp ke, Google Meet ke pada minggu lepas semasa kelas PDPR berjalan. Jadi itulah yang berlaku pada minggu pertama saja. Minggu kedua, ketiga dan keempat seterusnya, akhir saja minggu tu atau akhir saja, contohnya kalau BM matematik ada hari Isnin, Rabu dan Khamis. Hari Khamis tu cikgu dah mula membekalkan bahan kepada murid yang akan mengikuti PDPR secara sendiri di rumah. Apa yang mereka perlu buat, laman apa yang mereka perlu lihat, sumber mana mereka perlu akses, semua itu cikgu dah pun sediakan pada minggu sebelum mereka mengikuti PDPR secara sendiri di rumah. Ini kemudian kita kata menyenaraikan sumber tugas tadi macam saya katakan, memberi arahan tugas, kemudian dan akhir sekali memastikan murid mendapat dan memahami tugasan pembelajaran. Ini yang penting, sebab kalaulah kita tidak beri arahan yang jelas, murid akan jadi keliru atau tidak boleh melaksanakan tugasan secara sendiri itu di rumah. Mereka akan jadi. Tetapi dalam konteks ini, kita tidaklah kata cikgu langsung blok nombor budak tu. Terpulang pada guru dalam guru mata pelajaran tersebut. Kalau dia rasa nak buat juga bimbingan secara WhatsApp, kalau budak tanya jawab, itu tak ada masalah. Tetapi kita tidak menilai PBD dia masa tu. Cuma itu hanya perbincangan antara guru mengikut kesediaan dan kerelaan guru lah. Kita jangan pula paksa, oh cikgu pastikan juga murid dekat rumah tu, cikgu hubungi, cikgu tanya apa yang patut dia buat dan sebagainya. Sebab kita faham, cikgu kita ni ada dua tugas yang besar. Pertama, cikgu kita ini juga adalah cikgu yang mengajar secara bersemuka. Dalam masa yang sama, mereka juga ada murid yang mengikuti PDPR secara sepenuhnya. Jadi mereka ini akan mengalami dua kumpulan murid yang perlu PDP itu. Manakala PDPR secara sendiri itu yang kita katakan guru itu tak perlu macam adakan satu kelas khas untuk mereka, sebab mereka akan jumpa murid ini pada minggu depannya. Itu yang kita nak clearkan dekat situ. Tapi kalau cikgu rela nak buat, cikgu nak suka rela, cikgu gembira, cikgu nak hubungi, cikgu nak tanya khabar, itu tak ada halangan kata pada kita di peringkat kementerian pun. Cuma kita tak nak ada satu arahan. Cikgu mesti juga buat Google Meet dengan murid yang berada di rumah secara sendiri itu. Itu dia akan menambah beban tugas pada guru tersebutlah. Kita tak nak berlaku beban tugas tersebut. Sebab tu kita kata RPS dia satu sahaja. Okey, yang seterusnya, apa pun cikgu mesti memaklumkan ibu bapa tentang tugasan pembelajaran yang diberikan kepada murid. Sebab saya percaya sepanjang tempoh PDPR kita ini, kita telah pun ada grup WhatsApp, grup Telegram,
untuk memaklumkan tugasan-tugasan dan lembaran kerja yang diberikan kepada anak-anak mereka. Oleh itu, kita teruskan dengan budaya positif itu dengan memaklumkan dan memberikan tugasan tersebut kepada melalui ibu bapa. Mungkin kita akan ingatkanlah tata ini tugasan, arahan dia, apa yang murid kena buat dan sebagainya untuk paduan kepada ibu bapa dan juga murid-murid semasa di rumah. Walaupun kita dah cakap, tetapi kita bagilah sedikit satu panduan sama ada secara edaran ke apa ke. Yang penting ibu bapa tahu bahawa anak mereka ada tugasan yang diberikan secara sendiri di rumah. Okey, seterusnya. Nah, ini peranan murid. Apa yang murid perlu lakukan ialah kita kena pastikan murid kita hadir bergilir-gilir secara mingguan dan mengikut jadual waktu yang disediakan. Boleh tak anak saya tak nak pergi? Boleh. Tak nak pergi tak apa. Cuma kena buat surat pada pihak sekolah lah. Memaklumkan ibu bapa tidak membenarkan anak untuk datang ke sekolah pada waktu bersemuka. Tetapi dia tetaplah kita bagi tugas. Walaupun dia berada di rumah, tetapi kita tak adalah buat PDPR dekat dia. Maksudnya anak dia tu akan sampai dia rasa tempoh yang dia rasa selesa dan selamat itu, anak dia akan diberi tugas secara penggiliran je lah. Iaitu secara sendiri di rumah. Dia tak adalah kita akan, tapi kalau dia nak bertanya tu, cikgu jawablah. Kalau anda kata dia rasa nak tanya kerja ni macam mana nak buat cikgu dan sebagainya, itu kita terpulang pada guru yang mengajar lah. Okay? Itu berkaitan dengan ada secara bergilir. Yang penting murid dapat bahan, tugasan dan penjelasan daripada guru. Ini penting sebab tadi kita katakan daripada pengetua, guru sehinggalah kepada murid, arahannya jelas. Mendapat bahan, tugasan dan penjelasan daripada guru perlu dijelaskan. Kemudian murid, apa yang murid patut bagi? Buat, kita perlu buat jadual ke dekat murid yang berada di rumah? Jawapannya tak perlu. Mereka perlu merancang sendiri jadual belajar mereka. Kita tak ada seragamkan macam PDPR sepenuhnya tu. Mereka secara sendiri ni fleksibel. Kalaulah Rusdi nak buat matematik pada hari Isnin, Dr. Isma nak buat matematik pada hari Selasa, terpulang pada dia. Kita jangan cakap, okey, kelas 1 Mawar semua kena buat matematik pada hari Isnin. Hari Selasa ialah BM. Hari Khamis, hari Rabu ialah sains. Itu kita dah rancang untuk mereka. Tetapi kita boleh bagi panduan kepada dia melalui kaunselor sekolah bagaimana menyediakan jadual belajar secara sendiri ini. Mungkin kaunselor sekolah akan cakap, okey, kita ada jadual belajar, setiap murid perlu ada jadual belajar walaupun berada di rumah. Jadi biar dia rancang. Sama ada dia nak buat pagi ke, dia nak buat petang ke, dia nak buat malam ke, itu berdasar kepada murid. Yang penting apabila murid itu hadir ke sekolah, tugasan yang diberi itu telah pun dapat diberikanlah, dapat ditunjukkan atau dibuktikan kepada guru. Supaya PDP pada minggu seterusnya itu dapat dijalankan dengan baiklah. Sebab tu kita kena bagi tahu dengan ibu bapa juga tentang perkara ini. Kalau tidak, kita akan jadi masalah kepada kita semua. Jadi yang seterusnya kita akan lihat juga iaitu yang tadi saya kata menyelesaikan tugasan, kemudian membuat persediaan untuk sesi PDP di sekolah pada minggu berikutnya. Yang ini kita akan katakan bahawa apa yang perlu dilaksanakan oleh guru ialah memastikan tugasan yang kita beri itu bukan sahaja latihan yang dipelajari pada minggu ini, tetapi juga apa yang mereka akan belajar pada minggu akan datangnya. Sebab itu kita lebih kepada dua minggu topik tersebut. Kita akan ada dua atau tiga topik lah yang kita perlu pelajari. Jadi dekat situlah yang kita katakan bahawa perlunya perancangan yang telitilah daripada guru agar murid itu dapat melaksanakan tugasan pada minggu ini, iaitu dari segi pengukuhan dan pengayaannya, dan juga membuat persediaan pada mata pelajaran yang akan dipelajari pada minggu hadap minggu berikutnya. Okey, jadi ini ialah peranan murid. Kemudian ialah peranan ibu bapa dan penjaga. Ini masa sesi libat urus bersama ibu bapa tu, kita maklumkanlah
apa yang ibu bapa perlu laksanakan. Pertama, memastikan anak-anak jagaan hadir ke sekolah mengikut jadual penggiliran yang disediakan. Ada sekolah tanya atau ibu bapa tanya, boleh tak cikgu kalau anak saya nak hadir setiap minggu? Sebab saya dapati ada 3 orang yang mak ayah dia tak nak hantar. Jawapannya tak bolehlah. Sebab dia mengikut prinsip asasnya iaitu 50% daripada jumlah guru murid yang hadir pada PDP secara penggiliran. Salam tuan. Assalamualaikum tuan. Ya. Yeah. Saya Cikgu Raini dari SMK Lurah Bilut. Berkaitan dengan penggiliran ni, macam sekolah saya ada budak peralihan, dia seorang aje. Adakah dia ni kena pilih atau dia boleh datang setiap minggu? Yang tu tak boleh lah seorang tu. Maksudnya seorang tu memang setiap minggu lah ya. Sebab macam ni tuan, pertama yang kita pegang hari tu peralihan ni ialah sebab Lurah Bilut sekolahnya ke budak SJKC-nya satu sekolah je. Kan? Betul. Jadi kalau nak ikutkan nak buka sekolah tu, dia kena 15 orang murid. Kalau kita ikut dasarnya. Jadi mungkin ini berlaku adakah daripada 15 ialah tinggal seorang atau masa daftar tu tinggal seorang? Tak, dia asalnya asal 5, kemudian lepas dia orang buat ujian literasi tu tinggal seorang, yang lain semua lepas naik ke tingkatan 1. Okey. Tadi buat ujian literasi awal tahun dulu kan. Dia seorang dia yang tak boleh lepaslah, orang lain semua lepas ke tingkatan 1. Adalah seorang dia budaknya. Okey. Tapi PPD maklumlah perkara ni ya puan ya. Kita memang data tu memang kita hantar PPD ada minta data tu memang ada dah makluman tu. Macam tu kita kita nak cakap apa lagi, takkan kita nak separuhkan dia kan. Sebab kalau dia kena positif pun dia seorang je yang tak ada kontrak apa di sikit dia kan. Yalah. Jadi itu atas pihak sekolah lah memikirkannya. Cuma apa yang kita katakan dalam konteks tu dia tidak ada isu lah yang boleh dikatakan. Tapi terima kasih puan, ini adalah isu pertama yang kami jumpalah, iaitu muridnya seorang. Saya pun tak boleh nak jawab murid seorang, takkan nak bagi dua pula murid tu kan. Jadi maksud saya minggu ni dia datang, minggu depan dia kendiri ataupun tak perlu. Maksudnya memang dia penuh macam budak pendidikan khas. Kenapa kena penuh kan? Maksudnya macam itulah. Bukan kita nak separuhkan dia. Maksudnya penggiliran tu dah lagi segi minggu lah. Adakah minggu ni dia hadir, minggu depan dia sendiri ataupun dia perlu hadir sepenuh masa. Sebab dia seorang. Okey. Jadi kalau kita nak buat sepenggiliran macam minggu ni dia penuh, ada hadir, minggu depan dia tak hadir, itu pun boleh macam tu sebenarnya, sebab memberi ruang pada dia untuk pembelajaran kerja. Tapi disebabkan dia ni peralihan kan. Jadi kalau pengetu rasa kalau dia duduk dekat rumah itu dia boleh belajar sendiri, jadi itu atas budi bicara dan minta persetujuan dengan ibu bapa lah bagaimana dia boleh melaksanakan perkara tersebut. Kalau dia boleh dan tidak menjejaskan dari segi pengoperasian sekolah itu yang dikatakan kesesakan pintu pagar dan sebagainya itu, kita pertimbangkanlah. Di poin ya? Okey. Terima kasih tuan. Okey. Terima kasih. Okey. Setelah itu hari ini best special, nanti kita akan bincangkan ni. Seterusnya kalau kita lihat juga kepada ni, kita dapat lihat anak-anak atau anak jagaan melaksanakan tugasan atau aktiviti yang diberikan oleh guru. Ini kita kena maklumkan juga pada ibu bapa. Sebab tu kita katakan bahan-bahan yang kita bagi, guru perlu maklumkan pada ibu bapa. Contohnya masa isu PDPR pun kita maklumkan. Ini PDP secara sendiri pun kita maklumkan juga. Okey, yang ketiganya kita katakan membantu anak atau jagaan mendapatkan maklumat berkaitan dengan sesi PDPR ini. Apa yang perlu ni, kita bukanlah satu paksaan pada ibu bapa ya. Kita nak dia membantu. Kita faham contohnya Lurah Bilut kan, tentulah SAS ibu bapanya yang kadang-kadang tinggal dengan datuk, dengan nenek, yang mana kadang-kadang mereka pun tak dapat nak membantu cucu-cucu mereka. Jadi kita tak payahlah nak cakap kena juga bantu puan, kalau tak maksudnya dalam konteks itu bila kita dah bagi, sebab tu kita pentingnya kita bagi bahan-bahan atau rujukan atau sumber yang boleh dirujuk oleh murid semasa mereka buat pembelajaran secara kendiri atau secara sendiri di rumah. Jadi dengan cara itu kita dapat membantu mereka lah
walaupun tidak dibantu oleh ibu bapa ataupun datuk nenek mereka di rumah. Dan yang seterusnya, ibu bapa ni kita galakkan untuk sentiasa berkomunikasi dengan guru dari semasa ke semasa untuk meningkat mendapatkan maklumat pembelajaran anak-anak mereka. Tapi kita faham, cikgu kita janganlah terlalu ramah sehingga pukul 12 tengah malam pun nak layan mak ayah juga kan? Sebab waktu rehat kita. Kita tahu, jadi kita gunakanlah waktu nak bertanya tu, masa taklimat dengan ibu bapa kita boleh bagi tahu. Kalau tuan-tuan nak bertanya, mungkin pengetua guru besar boleh maklumkan. Waktunya daripada pagi sampai pukul 5 petang ke. Tapi kalau guru tu tak kisah, tak apalah. Jangan pula nanti dia kata, pengetua kena paksa kami layan walaupun pukul 1 pagi. Jadi kita tak nak ada dengar rungutan-rungutan tersebut daripada guru-guru kita lah. Sebab mereka sekarang ni dalam keadaan sosio emosi juga turut terganggu sepanjang tempoh PDPR ini. Jadi kita juga harap komunikasi ibu bapa dengan guru itu berjalan dengan baik. Berkaitan berkomunikasi dengan ibu bapa ini juga, kita nak nasihatkan guru-guru kita supaya menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Sebab kita tak nak nanti jadi isu viral. Kadang-kadang contoh banyak dah viral-viral sepanjang PDPR ni, ibu bapa rakam kemudian viral kan. Jadi kita tak nak guru-guru di bawah jagaan kita mempunyai masalah sebegitu. Jadi kita nasihatkanlah juga berkomunikasi dengan ibu bapa ini, kita kena jagalah tutur kata jugalah ya. Kemudian menyokong pembelajaran anak-anak. Jadi maksudnya ibu bapa ni kena didasarkan menyokonglah pembelajaran anak-anak. Bukanlah dari segi nak bantu dia mengajar apa, tapi memberi motivasi, semangat. Kita tahu anak-anak kita sekarang sepanjang tempoh PDPR ni dah mula burn out. Macam dah tak boleh dah nak pergi. Maksudnya dia dah buat apa pun, guru mengajar seronok ke, terbang dari atas ke bawah, bawah ke atas ke, dia dah macam dah tak boleh nak ikut. Jadi inilah peranan ibu bapa, kita nak galakkan anak-anak kita. Sebab dia dah selesa sangat kat rumah sehingga dia pun tak nak dah pergi sekolah. Walaupun waktu dia pergi sekolah. Jadi kita nak ibu bapa, kita nak minta ibu bapa ini menyokonglah dan memberi motivasi, semangat kepada anak-anak agar mereka dapat mengikuti semula pendidikan dan pengajaran dan pembelajaran secara formal di sekolah. Kemudian ibu bapa perlulah sentiasa memberi kerjasama berterusan terhadap aktiviti yang dilaksanakan oleh pihak sekolah. Ini kita ingatlah. Jadi peranan ibu bapa dan penjaga ini juga turut memainkan peranan penting dalam memastikan dan memahami pembelajaran dan pembelajaran, pengajaran dan pembelajaran secara penggiliran di dalam tempoh pembukaan operasian semula sekolah ini. Jadi sebab itu perlu kita kata sesi libat urus tadi, pengetua kena buat peringkat awalnya sesi libat urus dengan ibu bapa dengan menerangkan ke semua kepada ibu bapa perkara yang berlaku semasa PDP secara penggiliran ini. Okey? Okey, setakat itu ada yang nak bertanya sebelum saya teruskan yang slide seterusnya? Okey, kalau tak ada kita teruskan dahulu, kita teruskan lagi. Terus next slide please. Terima kasih. Okey. Sebenarnya dah nak penutup dah ni. Kalau ikutkan kita sampai sini je, KPM sentiasa committed terhadap pembelajaran dan pengajaran murid di sekolah. Okey. Jadi setakat itu. Kita akan share lagi satu bahan, contoh-contoh yang lain tu. Tapi setakat itu, saya serahkan dulu pada Encik Sauki berkaitan dengan perkara ini. Sekiranya ada soalan, kita akan tu. Sebab ada maklumat yang kita akan sharekan, tapi kalau tak ada ditanya, tak apalah. Maksudnya tuan-tuan dah faham sebab manual PDPR secara penggiliran ini pun kita dah masukkan dalam laman web kita. Jadi sambil-sambil tu saya boleh, tuan-tuan, saya serah balik semula pada Encik Sauki. Terima kasih dululah untuk sesi penerangan ya. Sesi penerangan kita pada pagi ini dan kita teruskanlah dengan sesi yang seterusnya. Ya Encik Sauki, terima kasih.
Okay, terima kasih kepada Dr. Rusdi atas taklimat dan penerangan berkaitan manual PDP secara penggiliran yang mana mungkin 2 minggu akan datang, mungkin semua sekolah akan terlibat lah. Okay. Sebab masa sekarang ni sekolah menengah sahaja yang terlibat, sekolah rendah belum lagi, sebab yang hanya ke sekolah bersemuka pada ketika ini adalah murid-murid prasekolah, yang mana mereka semua 25 adalah secara semua sekali lah, tidak secara penggiliran, semuanya adalah bersemuka. Okay. Jadi terima kasih kepada Dr. Rusdi atas penerangan yang lengkap, terperinci, dan yang antara gist yang saya dapat ambil daripada apa yang Dr. Rusdi maklumkan kepada kita sebentar tadi adalah berkaitan dengan penggiliran, iaitu grup kumpulan A dan juga kumpulan B, yang mana jika kumpulan A hadir bersemuka di sekolah, so kumpulan B dia akan belajar sendiri di rumah. Dan yang pentingnya adalah pengetua guru besar tidak boleh memaksa guru untuk melaksanakan PDPR bagi kategori yang kumpulan yang B ini, melainkan kalau guru itu sendiri yang sukarela ingin membantu dan memberi penerangan. Tetapi jangan ada arahan, okay, memaksa guru. So saya harap dibentuk ni tak akan ada berlaku perkara inilah. Sebab kalau boleh kita tak nak ada aduan yang mana pengetua guru besar tidak mengikut apa yang diterangkan oleh, ditaklimatkan oleh KPM, hasrat KPM. Okay. So tuan-puan, ambil maklum, jangan paksa guru buat PDPR bagi murid yang kumpulan B ni. Okay. Hanya kumpulan A bersemuka saja guru PDPR. Okay. Sekali, jangan paksa. Suka rela, okay, no problem. Nah, jangan keluar surat dan sebagainya, sebab kalau tuan-puan keluarkan surat inilah yang akan sampai kepada BPSH. Surat inilah yang akan sampai kepada Menteri Kanan. Surat ini jugalah yang akan sampai kepada NUTP. So jangan ada arahan berkaitan dengan apa yang bercanggah dengan nasratnya lah. Okay. So itu saja daripada saya untuk pesanan kepada pengetua guru besar dan juga wakil yang ada lah. Jadi mana-mana tuan-puan wakil kepada pengetua atau guru besar, tolong taklimatkan kepada guru besar tuan-puan, pengetua tuan-puan, supaya pengetua guru besar tidak mengeluarkan arahan yang bercanggah seperti taklimat pada sesi pagi ini lah. Okay. Terima kasih. So saya kembalikan pada Dr. Rusdi untuk Ada soalan dia, Puan Zainab. Kalau ada soalan tuan-puan. Ha, ada soalan sekejap. Saya nak tanya tentang kelas moral. Sebab kelas moral, murid tak ramai. 3 ataupun 4 orang. Ha, perlu tak buat penggiliran atau macam mana? Okey, terima kasih Puan. Kelas moral ni ada berapa kelas ya Puan? Persoalan saya pertama. Okey, tahun 1 sampai tahun 6 memang ada kelas moral lah. Kalau macam kelas saya, sekolah saya. Ha, jadi ada yang murid 5 orang, ada yang murid ikut enrollment lah. Jadi itu yang saya nak tanya dulu. Okey, jadi macam ni. Kelas moral tu pada dasarnya dia ada mata pelajaran teras, betul? Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris. Jadi kita pecahkan enrollment tu mengikut mata pelajaran teras tu lah. Maksudnya nanti cikgu kena atur lah kalau kelas moral tu dua-dua lah. Otomatiknya bila cikgu pecah pendidikan Islam dengan moral itu, bila campur balik 50% tu, dia akan termasuklah dengan murid moral. Cikgu tak bolehlah buat moral tiba-tiba cikgu buat pendidikan Islam saja minggu satu, minggu depan tu termasuk dengan budak pendidikan Islam dan budak moral. Faham maksud saya? Jadi maksudnya bila cikgu pecah kelas tu, katakan ada 30, 4 orang ada daripada 30 tu adalah budak moral. Jadi dari segi dasar 50%-nya betul lah cikgu dah buat 15 itu budak pendidikan Islam dia minggu A. Minggu B tu pendidikan Islam plus moral. Jadi minggu depan tu tak minggu sebelum tu tak adalah budak moralnya.
Tapi pada dasarnya bila kita pecah macam tu, macam pada minggu sebelum tu tak ada pembelajaran budak mura bersemuka lah. Faham tak? Maksudnya minggu yang kita kata 15 budak Islam tu, minggu tu mura tak ada belajar secara bersemuka. Semua mura akan belajar secara PDPR, secara sendiri di rumah. Maksudnya dia akan jadi tidak adil lah pada murid mura tu. Walaupun dia dapat sejak, sebab kita punya konsep ialah dia belajar minggu ni satu kumpulan, dia akan dapat juga maklumat tu pada minggu depan. Jadi minggu ni pula dia akan jadi. Kalau macam tu, cikgu akan bagi semua sekali itu. Katakanlah dia kumpulan A, dia datang dulu sekolah. Kemudian cikgu bagi. Memang mudahlah. Dari segi konsep pengurusan dia sangat mudah. Cikgu tak akan pening kepala dengan siapalah nak ajar moral. Jadi cikgu moral tu pada minggu depan tu dia relax. Sebab dia tak ada kelas. Betul kan? Jadi guru pendidikan Islam ni akan ada kelas dua-dua. Minggu A dengan minggu B dia ada kelas sebab murid dia dipecah dua. Tapi pun cikgu mora, tak apa, minggu A je saya ada kelas. Minggu depan saya boleh lepak dekat kantin lama-lama sikit. Ha, contohnya lah. Itu secara rasionalnya lah. Jadi untuk itu cikgu boleh buat pengatur. Kita lihat dulu kepada, sebab tu saya cakap tadi elektif tu tadi. Yang paling besar bila kita nak bagi pada dua kelas, selain daripada itu kita tengok juga enrollment murid itu dalam kelas berapa dan elektif dia apa. Contoh saya kata tadi bio dengan account. Kalau minggu ni semua budak bio je datang, so minggu depan cikgu bio tak payah mengajar. Cikgu account saja mengajar. Cikgu account minggu ni tak payah mengajar. Jadi macam lagi satu, dia punya risiko pada murid moral itu, kalau kena 1-4, maksudnya 4-4 tu tak payah dah belajar moral 2 minggu sebab kuarantin. Contohnya lah. Kalau kena seorang, dua tu ada tu lah sikit. Sebab dia punya konsepnya kita pegang pada 50% bilangan murid kelas. Tapi bagaimana cikgu nak atur, ini secara rasionalnya lah yang saya nampak lah yang kita boleh kongsikan. Boleh cikgu Zainab ya? Tapi keputusannya kepada cikgu lah. Lepas ni kan saya serahkan pada cikgu lah. Tapi pandangan kami di sini kita bukan melihat kepada elektif tu, tetapi kita melihat kepada bilangan dengan mengambil kira semua faktor tersebut sebelum cikgu pecahkan kepada dua kumpulan ini. Okey. Tuan-tuan. Assalamualaikum Cik Rosli. Salam ya Cik Aznan. Ya. Sekalian nak bertanya yang ni. Boleh tak katakanlah masa bersemuka murid kumpulan A tu, kita menggunakan jadual yang sedia ada di sekolah lah. Mengikut jadual yang apa sedia ada. Betul. Tapi untuk yang PDPR di rumah, kumpulan B tu, boleh tak kita kurangkan subjek tertentu lah. Ini sebenarnya nak tanya je. Mungkin kita mengambil kira mungkin kekangan guru dan juga maknanya jadual itulah, maknanya mungkin bertembung dan sebagainya lah. Mungkin ambil subjek teras dan sebagainya, dan kita berbincang dengan panitia. Maksudnya subjek mana yang yang dikira dah habis. Dia punya sukatan tu lah. Harian tu dah, tahunan tu dah habis dan hanya mungkin nak ulang balik dan sebagainya lah. Boleh tak kita kurangkan untuk yang di rumah PDPR? Itu mungkin tu nak sekadar bertanya lah. Terima kasih tuan. Soalan tu cukup bagus untuk kita kongsikan di sini. Okey, pertama sekali sebenarnya mata pelajaran tu kita tak bolehlah ada diskriminasi budak rumah dengan sekolah. Itu pertama. Budak di rumah dapat banyak ni, budak sekolah dapat lebih banyak. Sebenarnya mata pelajaran tu kalau BPK dengar dia macam rasa, kenapa nak buat macam tu? Kat rumah tak boleh cari maklumat untuk mata pelajaran lain ke? Contohnya yang biasa kena ialah pendidikan jasmani, kesihatan, kesenian dan seni visual. Yang kita rasakan bahawa mata pelajaran tu macam tak apalah dekat sekolah nanti baru kita buat semua tu. Sedangkan apa yang kita nak dedahkan kepada murid kita ini ialah bagaimana dia mengaturkan mata pelajaran itu kepada semua mata pelajaran masa dia berada di rumah. Okey, kemudian berkaitan dengan mata pelajaran yang kita katakan kenapa kita buat macam tu, ada setengah mata pelajaran tu dah habis pun sukatan pelajaran dia. Betul cikgu kan? Yang cikgu maksudkan. Jadi sebenarnya dia ada dua bila kita membuat kurikulum ini. Pertama, kita menyampaikan kurikulum. Bagi pihak cikgu menyampaikan kurikulum memang dah habis. Semua top, semua unit katakan 100% kurikulum telah diajar pada murid. Sama ada secara online atau offline semasa PDPR hari itu. Tetapi yang kedua dalam kurikulum adalah penguasaan murid tersebut. Sebab tu kita tengok dalam dokumen standard kurikulum tu, kita ada standard kandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi. Kita selalu bercerita tentang standard kandungan, standard pembelajaran.
kita lupa standard prestasi yang kat belakang itu. Sebab bila, sebab tu daripada awal kita punya perbincangan tadi, saya dah kata apabila kita merancang sesuatu pengajaran secara penggiliran ini, apa yang perlu ditekankan, kita kena lihat sukatan pelajaran yang belum diselesaikan dan tahap penguasaan murid. Walaupun dia dah ajar semua, belum tentu murid kita itu dapat mengikutinya dengan baik. Oleh itu, sebab itu kita katakan kita tidak, sebab tu kita kata jadual dia fleksibel. Tetapi mesti mengikut semua mata pelajaran. Sama, kita akan pecahkanlah. Kita, cikgu pun kena beringat juga. Guru besar dan pengetua perlu ambil perhatian juga. Dalam memberi tugasan pada minggu depan yang murid secara tidak secara sendiri itu, dia perlu ambil kira kesesuaian tugasan itu dengan waktu sebenar mata pelajaran tersebut. Janganlah cikgu bagi contoh karangan. 3 karangan minggu depan you kena buat. Buat ni ni ni. Budak tu jadi macam matematik, 100 soalan kena jawab. Mati budak-budak tu. Cikgu Zainal pun dah cakap mati macam tu. Kita cakap, kita sedar benda tu. Tapi ada dalam kalangan kawan-kawan guru kita ni, dia macam tak apa, nanti dia balik tak siap, dia boleh buat benda tu pada minggu-minggu akan datang lagi. Dia nak buat sekali, arung je semua. Sedangkan konsep kita, topik ni dengan topik ni bersemuka dan secara sendiri. Jadi kita kena fahamlah. Kalau tu, sebab tu pengetua dan guru besar kena tengok betul-betul tugasan yang diberi itu mestilah seimbang dan sesuai dengan mata pelajaran untuk dibuat pada secara sendiri itu. Kita tak nak nanti ada beban tugas guru, murid pula. Ibu bapa tengok, saya tengok anak saya kena bawa modul tebal ni, untuk matematik tebal ni, sains tebal ni, semua tu nak siap seminggu. Pensan anak saya tak tidur malam, saya pula kena duduk teman dia sampai pukul 3 pagi nak menyiapkan tugas, dan minggu depan dia tak nak pergi sekolah sebab tak siap modul. Sebab takut cikgu, contohnya cikgu Rusdi garang sangat, kau tak siap berdiri atas kursi minggu depan. Jadi dia dah kenal, murid-murid kita ni dah kenal cikgu mana yang garang, cikgu mana yang baik, cikgu mana dia rasa seronok, cikgu mana dia rasa kalau boleh tak nak jumpa cikgu ni. Dia dah kenal. Jadi kalau cikgu tu menambah lagi, dia kekangan untuk murid tidak hadir ke sekolah tu sangat tinggilah pada minggu seterusnya. Alasannya dia kata dia tak sihat ke ayah dia. Saya batuk hari ni, saya sesema hari ni. Jadi ayah pun kata tak apalah, tak payah datang sekolah. Jadi benda-benda tu kita kena ambil beratlah ya tuan-tuan. Terima kasih. Okey, menjawab ya Cik Aznan? Ya, jelas. Okey, terima kasih. Okey, sambil tu saya cuba tayangkan juga ini contoh. Bila kita cariangkan ni contoh ya, contoh mata pelajaran matematik ni kalau tuan-tuan tengoklah yang mana kita bagi pada minggu pertama dan minggu kedua. Macam mana kita nak buat perancangan tersebut. Pertama sekali contoh matematik. Dia masih menggunakan tajuk dan tema yang sama untuk minggu satu dan minggu dua tu lah. Kita akan kata kalau minggu satu tu di rumah, dia akan ikut aktiviti yang orange tu. Tapi minggu satu untuk kumpulan dua itu dia akan ikut yang kumpulan minggu biru itu. Jadi kita pecahkanlah mengikut kepada kesesuaian. Itu yang saya kata yang berubahnya pada aktiviti tersebut sebenarnya. Objektif itu sama, bahan tu sama. Bagaimana kita nak membuatnya adalah mengikut kepada aktiviti tersebut. Memanglah kalau kita dah bagi Flipped Classroom, takkan kita nak terangkan balik. Kita mestilah suruh murid itu yang menerangkan kepada kita. Tapi kalau murid itu tak ada lagi maklumat, kitalah yang menerangkan kepada murid. Jadi konsepnya begitu. Maksudnya kita kena sesuaikan dengan aktiviti pada minggu depan. Jadi jangan kita buat macam sama je. Cikgu tu RPS dia berbezalah sikit dari segi aktiviti. Tapi dari part yang atas-atas itu adalah sama. Cuma minggu depan tu dia berbeza dengan minggu pertama dan minggu kedua dari segi aktivitinya yang akan membezakan kumpulan satu dan kumpulan dua. Okey. PBD pentaksiran perlu dilakukan apabila semasa PDP bersemuka. Macam saya katakan tadi lah. Sebab masa bersemuka lah sebenarnya baru kita boleh tengok murid itu dengan secara betul dan tepat lah. Sebab kadang-kadang cikgu kita komplain sekarang PDPR. Tulis hadir tapi tak pernah tengok muka. Macam mana kami nak perhatikan dia? Hari ini dia macam mana? Dia senyum ke? Dia menjawab ke? Macam kita hari ni lah bila kita buat meets ni kan. Bila tak tengok muka jadi kita pun tak tahu. Cikgu kita pengetua dengan guru besar ada ke tak dengan saya? Atau fikir dia ganti, dia pergi mana-mana memantau kelas waktu ni. Kita pun tak tahu. Sebab ada yang tak buka kamera. Jadi saya pun anggap semuanya akan dengar.
Tapi bila sampai nanti balik semula, saya dengar separuh je. Yang separuh lagi tu saya tak dengar. Masa saya dengar tu dia kata boleh. Padahal pada awal tadi saya cakap tak boleh kecuali. Dia dengar yang kecuali tu tak dengar, boleh tu je dia dengar. Maka dia pun boleh. Oh ni boleh ni, KPM cakap boleh buat ni, boleh buat. Padahal awal tadi saya kata tak boleh kecuali sekiranya guru sukarela nak buat, boleh. Dia dengar yang tu. Guru boleh buat. Dia dengar yang belakang tu je sebab dia tak fokus yang depan tadi tu. Sebab masa tu dia kena panggil dengan kerani jumpa dia dan sebagainya. Bukan PPD Bentong ya, Cik Choki. PPD Bentong saya rasa pengetua dia semua dan guru besar sentiasa mendengar dengan baik. Ni saya contohkan PPD lain yang bukan di Malaysia. Okay, terima kasih. Itu contoh. Sebab saya pun nampak macam serius sangat bila tengok muka cikgu-cikgu nanti, saya pun jadi stres sebab penggiliran. Cikgu sekolah rendah sekarang ni yang belum mula start penggiliran lagi. Sekolah menengah dia dah mula dah dapat tahu bagaimana nak laksanakan penggiliran untuk budak SPM dah mula masuk. Sekolah rendah dia akan masuk minggu depan, betul? Minggu depan. Jadi minggu ni kita kan dah duduklah dengan cikgu-cikgu mula nak tanya sama ada mix ke. Jangan pula paksa semua cikgu datang sekolah. Sebab saya lepas dengar taklimat ni saya rasa cikgu kena mesyuarat hari Rabu ni. Semua cikgu kena datang sekolah. Cikgu pengetua guru besar kena tengok juga. Jadi kena ikut kesesuaian nak menyampaikan maklumat. Mungkin peringkat pertama ni kita bincangkan dulu dengan penatian kita. Kita dah tengok macam mana, kita dah rancang dan sebagainya, barulah kita sampaikan kepada guru-guru kita apa yang perlu mereka buat. Sebenarnya guru-guru kita pun dah tahu sebab manual pengajaran dan pembelajaran secara penggiliran ni pun kita dah muat naikkan dalam laman sesawang KPM lah. Okay. Seterusnya ada yang jadual. Okay. Ini contoh je ya. Kadang-kadang bukan apa, contoh ni yang dipegang tu. Yang kita kata ini contoh, cikgu boleh buat lebih baik daripada ni. Ini contoh bagi mata pelajaran pendidikan Islam. Ini sejarah. Kemudian ini contoh jadual pembelajaran secara sendiri. Okey. Ini contoh pembelajaran, jadual pembelajaran secara sendiri. Kenapa bagi contoh macam ni? Kenapa kita tak masuk ni dalam manual? Saya cuma bagi masa taklimat ni je. Dalam manual tak ada benda ni. Ada pun secara ringkas kita bagi dalam manual. Ada ringkas sebab mata pelajaran saja. Kita tak tetapkan mata pelajaran apa, BM ke, sejarah ke, matematik, BI ke. Kita tak bagi. Kita cuma dua mata pelajaran. Kalau sekolah rendah tak satu, cukuplah sehari dua mata pelajaran. Macam kita nak jawab ke macam cikgu siapa tadi cakap, boleh tak kurang. Sebenarnya kita kurangkan dah. Satu hari tu pandailah dia nak buat dua mata pelajaran ke, tiga mata pelajaran ke, satu mata pelajaran saja ke. Bagi dia ruang untuk relax jugalah. Sebab dia tak ada siapa nak bantu dia dekat rumah. Okey. Kemudian kalau kita tengok contoh dua ni, ini contoh sekolah menengah. Kalau kita tengok sekolah rendah tahap dua, kita tiga mata pelajaran dan sebagainya. Ini contoh juga yang kedua. Kalau budak tu nak letak terus mata pelajaran dia, 9 pagi hingga 10 pagi bahasa Melayu. Ini biasanya budak-budak yang memang biasa ada jadual belajar sendiri kat rumah. Dia dah memang daripada kecil lagi cikgu dia dah ajar atau ibu bapa dah tunjuk, you kena belajar waktu ni 8 malam hingga 9 waktu BM, 9 hingga 10 waktu matematik. Jadi dia dah terbiasa, jadi dia boleh buat macam tu. Kita cakap, oh salah you tak boleh buat macam ni. Tak ada. Untuk belajar sendiri memang kita katakan tadi fokus je kepada murid itu sendiri. Bukan 10.30 pagi, bukan mana? 12.30 hari hingga 1 pagi tu, bukan. Oh itu lambat sangat, 12.30 malam tu sampai pukul 1 pagi. Sebenarnya itu 12.30 hari sampai 1 petang. Nanti tu kita orang tak share. Sebab nanti kalau share kan dia jadi pula, oh kena boleh buat tengah malam sekarang. Jadi nanti jadi lain. Jangan tangkap gambar yang salah-salah ni. Okey. Jadi 12.30 hari hingga 1 petang. Ini kami siapkan slide pukul 1 ke 2 pagi. Sebab tu keluar 1 pagi tu. Sebab terlewat dah nak buat masa ni. Contohnya sebab masa kita buat ni, kita fikirkan semua. Mulanya kita masukkan dalam manual. Tapi bila kita letak dalam manual, kita takut jadi manual 2.0, manual PDPR 2.0 yang ada jadual waktu. Guru pun, pengetua guru besar pun ikut. Sebab apa? Dia tak boleh fleksibel dah. Dia mesti ikut macam ni juga. Ini contohnya kena buat ni, kena buat juga. Jadi kita berhati-hati untuk memasukkan contoh. Ini sekadar maksudnya PPD Bentong je lah yang dapat benda ni.
PPT lain yang tak panggil saya tu tak adalah. Ini saya cuma ini slide masa kita orang bersedia semasa pembentangan dulu. Ini contoh yang kita bagi. Ini antaranya yang kita buat lah. Okey, contoh tiga, dia tak letak masa pun. Dia letak pagi, petang, malam. Terpulang pada dia lah. Pada murid tersebut lah dia nak letak pukul berapa. Dia nak letak pagi pukul 10 dia start ke, pukul 11 dia start ke, petang kan dia nak letak pukul 5 hingga pukul 6 ke, malam kan pukul 9 hingga pukul 10 ke. Ikut mereka, fleksibel. Sebab tu kita cakap tadi jadual ini ditentukan oleh murid itu sendiri. Walau bagaimanapun pihak sekolah bolehlah nak bagi panduan, contoh melalui guru bimbingan kaunseling, cara menyediakan jadual belajar. Mungkin satu slot nak bagi tahu macam mana cara nak sediakan jadual belajar yang baik. Itu bolehlah kita bagi satu slot dengan kaunselor kita. Tapi mereka lah yang buat. Bukannya sekolah yang sediakan. Okey, cikgu bagi bersama anda selain daripada latihan dan tugasan ni, cikgu bagikan juga jadual belajar awak sepanjang awak seminggu dekat rumah. Jadi BM ni awak kena siap pada hari Isnin. BI ni awak kena siap pada hari Selasa. Jadi kita tak nak nanti murid tu tertekan. Dia cakap hari Isnin juga kena buat. Budak sekolah rendah lain. Saya bukan cakap orang lain lah, cakap anak saya sendiri. Kalau cikgu kata hari Isnin juga dia. Dia tak boleh tukar pada hari Selasa. Sampai saya selalu kata tak apa hari Selasa pun boleh. Tak boleh, cikgu kata kena hari Isnin je buat benda ni. Jadi saya pula stres sebab bila dia paksa kita siap pada hari Isnin juga, padahal dia seminggu lagi. Tapi dia nak hari Isnin juga. Jadi sebab tu kita kata fleksibelkan dia. Okay, seterusnya ada lagi tak? Sebab okay. Itu je lah saya rasa berkaitan dengan jadual lah. Ini contoh-contohnya. Jadi tuan-tuan, itu adalah contoh-contoh yang kita bagilah pada tuan-tuan bagaimana nak merancang perkara tersebut dengan lebih baik lah. Kalau kita lihat apa yang kita buat, ini contoh-contoh RPS lah. Tuan-tuan boleh minta RPS ni begini je. Dia tetap sama, yang dekat kolom biru ni tetap sama. Yang tentang tingkatan tahun tingkatan sejarah, okey, kemudian apa, dia tetap sama. Ini macam RPS kita buat sebelum ni. Yang berbezanya dekat sini aktiviti PDP itu sahaja. Maksudnya bila dia dekat rumah kumpulan satu ni dia begini. Kemudian sebelah itu dia akan jadi kumpulan dua punya aktiviti pembelajaran secara mereka di sendiri. Minggu kedua begini dan seterusnya. Yang penting kita nampaklah. Kita juga tak masukkan ni dalam manual sebab kita takut nanti cikgu terlalu terikat untuk membuat aktiviti tersebut. Jadi kita hanya pamerkan apabila kita buat pendaftaran beginilah. Jadi kita akan kongsikanlah perkara ini. Ini kita buat bersama dengan guru mata pelajaran, pegawai BPK dan juga pegawai-pegawai lain di bahagian, dengan melihat semua itu macam mana kita nak pecahkan kepada dua minggu ini. Ya, bagaimana? Ini gambar, ini adalah satu panduan sajalah. Tapi cikgu-cikgu boleh buatlah macam yang lain-lain panduan, ya. Yang ni pun slide ini kita tak share pun dengan tuan-tuan sebenarnya. Kita share slide yang pertama tadi je. Ini slide tambahan untuk panjangkan perbincangan kita. Sebab saya menantikan soalan-soalan begini akan ada. Tapi tak apa tak ada, saya tayangkan jugalah. Okey, jadi ada lagi soalan-soalan lain? Ya, oh ya, yeah. Cikgu Zainab. Okey, silakan. Baru dapat panggilan daripada tu, suruh tanya. Okay, ya, maaf. Tentang jadual, ya. Okey, yeah. Kalau sebelum ni, kalau ikut jadual yang normal lah PDPC, sehari ada dalam 6 ataupun 7 subjek. Okey. Jadi kalau misalnya lah, kalau boleh tak mengikut kepada kesesuaian sekolah, kita maksudnya sekolah akan melihatlah di mana ada subjek yang mungkin kritikal yang dia akan nak jalankan. Mungkin sehari 4 subjek tetapi mungkin dia buat anjal. Boleh ataupun tidak? Yang okey, jawapan soalan yang cukup baik. Juga saya nantikan juga soalan ni. Okey, boleh atau tidak kita anjalkan jadual? Jawapannya boleh sekiranya kandungan kurikulum itu dapat diselesaikan dalam tempoh yang kita tetapkan. Sebab tu kita kata kita kena tengok baki dulu. Sebab tuan-tuan bila buat jadual biasanya kita akan tengok lagi baki kandungan kurikulum yang kita tak ada. Contohnya lah pendidikan bahasa Melayu. Kalau dulu sebelum waktu kan, tiba-tiba kita kata okey, kalau 8 waktu ni kita dah boleh selesai. Kita dah kurangkan 2 waktu pada BM. Tapi
Ada tapinya. Sebab dia akan menjadi beban tugas kepada cikgu sains kalau kita tambah waktu padanya. Dia akan jadi beban tugas kepada cikgu matematik. Sebab dia akan tambah bilangan waktu mengajar mingguannya. Sebab tu kita kena berhati-hati bila kita nak buat tu. Sebab saya kata tak salah buat jadual anjal. Cuma kalau sebelum ni cikgu sains mengajar 5 kelas, katakan 4 waktu dia 20 jam waktu seminggu. 20 waktu seminggu. Cikgu BM mengajar 3 kelas tapi dia 30 waktu seminggu. Bila kurangkan cikgu BM jadi 8 waktu, dia dah jadi 24 waktu. Cikgu sains ni pula dah tambah 2 waktu, 2 waktu, 2 waktu, dia dah jadi 26 waktu. Jadi 30 waktu pula. Sedangkan dia akan jadi banyak benda yang dia kena buat. Dia dah lah 5 kelas, 30 waktu, cikgu BM tadi seronok sikit, dah 8 waktu jadi 24 waktu, 3 kelas je. Jadi benda-benda tu guru besar nak buat tu kena tengok supaya dia tidak menjadi tekanan kepada guru-guru ini. Sebab kalau tuan-tuan perasan masa tu dulu kita pernah buat di awal pembukaan semula sekolah pada tahun 2020, yang mana tiba-tiba bila kita lihat penjajaran kurikulum, mata guru sains itu lebih banyak waktu mengajarnya berbanding dengan cikgu subjek bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Yang mana akhirnya berlaku kekangan pada guru itu ialah kurang waktu rehat. Lepas tu ada sekolah, setengah sekolah tu tak cukup power guru-guru dia untuk dia tambah bilangan waktu kepada mata pelajaran tersebut. Sebab tu bila kita buat tu, perkara yang paling asas kita kena tengok ialah kandungan kurikulum, kemampuan kita di sekolah, berapa banyak guru kita ada dan kekuatan yang kita ada. Dan kita perlu berbincang dengan semua guru kita, adakah dia mempunyai kesanggupan kalau kita tambah satu atau dua mata pelajaran yang kita nampak kritikal, yang banyak murid kita tak kuasai lagi, banyak silibus tak habis lagi, untuk kita buka sekolah ni secara pengiliran ni, kita aturkan begitu. Itu kena ambil kira lah perkara-perkara tersebut. Sebenarnya tak ada isu untuk kita buat perkara itu. Cuma isunya yang saya katakan tadi. Dari segi proses, nampak okeylah, baguslah. Cuma dari segi yang beban tugas guru tu akan menjadi satu kekangan jugalah kepada rakan-rakan guru kita di sana. Jadi yang ni kena ada pertimbangan profesional pengetua dan guru besar dan perbincangan secara telus dari hati ke hati dengan guru-guru yang kita nak minta dia mengajar lebih ini supaya dia tidak rasa tertekan dan terbeban. Okey. Itu saja. Menjawab Puan Zainam ya? Okey. Okey, ada soalan lagi? Okey, Puan Ma Pelai. Okey, Ma Pelai silakan. Ya, selamat pagi Tuan. Nak tanya, kalau maksudnya kalau BM, subjek BM, adakah cikgu hanya bagi sekali saja bagi budak yang bagi kumpulan B, kumpulan tua? Maksudnya saya minggu ini saya siapkan semua aktiviti, lepas tu bagi yang bagi minggu kedua yang PTPR, murid PTPR, kita buat sekali saja bagi dia. Okay. Satu subjek sekali. Ya, yeah. Bukan kita kata satu subjek sekali. Maksudnya dalam tempoh dia buat pembelajaran secara sendiri di rumah itu, cikgu dah nilai. Maksudnya cikgu dah nilai. Sepatutnya BM ni dalam tempoh ni dia buat dalam 8 waktu lah. Katakan 8 waktu kan. Latihan cikgu tu memadailah untuk dikatakan dalam 8 waktu seminggu tu terpulang lah. Pada cikgu nak kurangkan tu, saya kata dia kena tengok balik semula bagaimana keupayaan murid cikgu. Kalau murid lemah, cikgu bagi banyak pun dia belum tentu dapat siap. Tapi kalau murid bagus, cikgu bagi sikit, dia rasa macam tak ada kerja dah lepas tu. Sebab tu dalam pemberian tugasan ini juga tu yang kita kata ambil kira kandungan kurikulum dan juga kandungan tahap penguasaan mereka. Selain daripada itu, cikgu kena tengok juga dia mesti juga dalam masa dia membuat latihan yang cikgu bagi, dia juga kena buat persediaan pada minggu depan tu. Sebab latihan yang cikgu bagi itu sebenarnya dah pun memadai, topik itu telah pun dikuasai dalam kelas. Yang cuma kita bagi pada dia semasa secara sendiri itu adalah pengukuhan dan pengayaan bagi murid yang bagus. Kemudian dalam masa yang sama pula, mungkin subjek BM tu dia kena buat preparation untuk tajuk yang akan datang. Apa cikgu nak cakap? Contohnya cikgu nak mengajar karangan juga, tapi cikgu kata nak buat alam sekitar.
dia kena cari maklumat, dia kena cari cikgu, kena bagi arahan yang jelas lah. Persediaan akan datang, okey, untuk minggu, dua minggu lagi kelas, saya nak kamu ada maklumat berkaitan dengan daripada internet, bacaan berkaitan dengan barang-barang yang boleh dikitar semula. So murid carilah maklumat tersebut. Dalam masa yang sama juga, murid tu, ini adalah latihan pembelajaran kita pada minggu ini. You boleh buatlah pada bila-bila masa yang you rasa sesuai. Jadi you ada dua kerja saja. Satu latihan yang kita belajar minggu ini, satu lagi you kena cari bahan untuk kita belajar pada minggu hadapan. Jadi bilangan itu kena sesuailah. Kalau semua mata pelajaran bagi banyak, cikgu murid tu tak akan mampu juga untuk buat selesaikan. Dia juga kena cari mata pelajaran untuk topik minggu depan tu, dia akan jadi tekanan pada murid. Ini kita kata flexibility pemberian tugasan itu, cikgu kena lihat kepada semua guru yang mengajar dalam kelas itu dan kemampuan murid di kelas itu. Kita bukan kejar kepada kuantiti semata-mata, tetapi yang penting kualiti waktu dia belajar di rumah itu, sebab dia dah tak ada siapa nak tolong dia. Jadi kalau cikgu bagi banyak pun dia tak mampu nak buat, akhirnya dia tak buat kerja cikgu, dia juga tak cari pun maklumat untuk pembelajaran akan datang. Jadi bila masuk nanti cikgu juga yang akan jadi stres. Kan? Faham? Boleh cikgu Ma? Maksudnya kita tidak adalah ketetapan you kena ikut berapa banyak waktu dan sebagainya. Yang penting dia boleh buat, dia dapat buat latihan dan persediaan. Okey? Boleh? Faham Ma? Boleh? Okey? Okey Puan Ma? Puan Ma? Okey, Doktor, okay, ada pertanyaan dari Faizah binti Jaafar. Yeah. Okay, Assalamualaikum. Semasa trial SPM masih nanti, kita pun mengikut jadual penggiliran juga, ya? Okay. So, saya ringkaskan soalan ini. Semasa trial SPM, adakah penggiliran ini juga dilaksanakan? Terima kasih. Trial SPM bila ya nak buat? Cuma saya nak tanya, trial SPM tu bila nak buat? Sebab SPM bermula pada bulan 3 tahun depan, kan? Kalau kita ikutlah pada suku pertama yang terakhir, saya tak tahulah bulan berapa. Tapi paling maksimum pun bulan 3. Cuma saya nak tanya, trial tu bila nak buat ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Rusdi ya? Ya, saya. Saya ni menggunakan nama Cik Parujita ni. Tu bila saya tengok nama Rosita tapi suara lelaki, saya pun nak berkenalan juga. Manalah Puan Rosita ni? Okey, saya Encik Hanifah, pengetua SMK Bentong. Yeah. YDP MPSM Bentong. Jadi untuk makluman Cik Rusdi dan juga Cik Sauki lah, trial SPM untuk daerah Bentong dijangkakan bermula pada 8 November dan kami akan buat secara penggiliran. Maksudnya minggu pertama untuk teras kumpulan A, minggu kedua teras untuk kumpulan B dan berikutnya lah. Dari segi soalan tu mungkin setakat ni kita ada dua set, kita akan menggunakan dua set tu lah. Cuma perkara ini dalam makluman pengetua-pengetua, sepatutnya pengetua-pengetua sudah maklumkan kepada GPK lah. Okay. Dan untuk makluman MPSM Kebangsaan, ya, MPSM Kebangsaan sekarang ni dalam permohonan kepada YB Menteri untuk untuk tingkatan 5 hadir secara sepenuhnya mulai 1 November. Sekiranya perkara itu diluluskan, tidak ada masalah lah. Sekian, terima kasih. Okey, sama-sama. Terima kasih Tuan. Saya ni, kita orang ni kalau nak buat percubaan ni kita kena rujuk dulu. Sebab pertama, ini atas pengalaman kita lah. Dalam tempoh, kita ni sekolah harian. Pertamanya kita kebanyakan dekat SMK Bentong, kan? Atau sekolah-sekolah di daerah Bentong, kecuali Smart Bentong saja, sekolah asrama penuh. Yang mana diorang memang dah pembelajaran secara sepenuhnya tanpa penggiliran lah mulai minggu lepas. Dia dah masuk, dia dah mulakan PDP itu. Tetapi kita di sekolah harian ini, bila kita buat 8 November, kita baru masuk minggu lepas.
murid kita, itu pun hadir secara penggiliran. Adakah murid kita betul-betul dah bersedia untuk membuat percubaan ini? Itu soalan pertama saya lah. Sebab kita kena lihat kesediaan murid-murid kita ini semasa PDPR pun mereka juga tidak dapat mengikuti PDPR itu dengan sepenuhnya. Walaupun kita katakan ada cara secara online dengan offline, tetapi online itu pun ada tanpa pasti dia ada atau tidak di dalam kelas kita. Offline pula, kita beri modul dengan mengharapkan mereka faham dan ada perbincangan melalui WhatsApp dan juga Telegram. Sekiranya, ini yang saya nak tanya jugalah. Adakah ini keputusan di peringkat pengarah negeri atau di peringkat bentung saja 8 November ini? Sebab saya rasa 8 November ni ada 3 minggu je dari sekarang. Lebih kurang lah. Lebih kurang 3 minggu. Dan walaupun dikatakan selepas ini, katakanlah YBMK bersetuju dengan tuan-tuan punya cadangan untuk hadir sepenuhnya. Seperti yang dikatakan kelas peperiksaan hadir sepenuhnya. Bila hadir sepenuhnya itu pun, kita masih ada lagi perbezaan penguasaan di antara murid-murid kita ini. Dan bila dia hadir sepenuhnya nanti, masuk je sekolah terus percubaan. Saya ini pandangan peribadi saya lah. Adakah sesuai dengan tarikh 8 November ini kita mulakan percubaan tersebut? Sedangkan peringkat pertama yang kita nak buat ini ialah peringkat memastikan mereka kuasai betul-betul mata pelajaran yang telah mereka pelajari sepanjang mereka tempoh PDPR dan penggiliran ini. Itu je lah soalan saya. Berkaitan kepada soalan tadi, boleh atau tidak secara penggiliran itu, sebab tuan dah buat, iaitu set A dengan set B. Okey, JSU-nya mestilah sama. Soalannya berbeza tapi JSU-nya mesti sama. Tapi ada kemungkinan tak parents akan komplain kata kumpulan A ini lebih mudah soalannya berbanding kumpulan B? Walaupun kita kata JSU-nya sama. Sebab parents ni ada kalanya educated, yang lebih faham daripada kita. Bila kita buat macam tu, ada kemungkinan tak isu kumpulan A tu soalan senang, kumpulan B ni soalan susah? Sebab tu keputusan dia tak dapat baik. Tak boleh compare lah di antara kumpulan A dan kumpulan B. Jadi benda itu juga kita kena ambil kira bila kita buat peperiksaan secara dengan penggiliran ini. Isu-isu yang akan timbul. Sebab kita kalau boleh peringkat awal ini kita cuba untuk memastikan murid ini seronok untuk hadir dan mengikuti PDP dulu. Peperiksaan itu kemungkinan kita boleh buat pada akhir-akhir terpulang lah. Selepas kita dah bersemuka nanti ke terpulang pada sekolah, nak pihak sekolah dan PPD nak merancang bagaimana. Yang pentingnya bagi kami lah, bagi saya sendiri, pada 8 November itu terlalu awal untuk kita adakan percubaan untuk kelompok anak-anak kita. Sebab kita dah tahu dah resultnya. Resultnya, budak yang lemah itu akan dapat lebih teruk. Kita jangkalah. Dan murid yang bagus tu tak dapat seperti yang kita harapkan. Sebab mereka sendiri pun ada berlaku learning loss sepanjang PDPR kita belajar ini. Mungkin ada kelas sains, kelas yang bagus tu dia akan bagus lah. Sebab dia boleh ada perasaan pembelajaran secara sendiri. Tetapi bagi kelas yang sederhana dan ke bawah, dia lebih kepada pergantungan kepada guru, mungkin mereka ini akan hadir dengan keadaan yang tidak bersetia sepenuhnya. Tapi saya pulangkanlah kepada PPD dan juga pengetua di Bentong untuk membuat makluman tersebut. Cuma ini pandangan kami lah. Dia ada dua isu tadi. Satu dari segi penguasaan murid itu betul-betul dah kuasai ke untuk kita buat percubaan ini. Yang kedua, bagaimana kita bersedia dengan anggapan. Kita dah cakap JSU tu sama, tetapi anggapan masyarakat luar, ibu bapa, apabila anak kumpulan A lebih tinggi, sebelum ni dia bersama, duduk dalam tu dia adalah orang yang bersaing dengan sihat, tapi ni jurang markah dia terlalu tinggi. Ada tu beza sampai A dengan A minus dengan B plus, yang menyebabkan dia rasa macam soalan ni susah, soalan ni senang. Jadi adakah kita dah bersedia dengan jawapan-jawapan sebegitu?
Ha, itu ini pandangan saya lah. Okey tuan, apa yang tuan-tuan dah rancang tu kami pulangkan kepada peringkat PPD dan juga pengetua di sekolah. Okey. Terima kasih tuan. Okay. Jadi pandangan tuan tadi tu kami akan ambil kira jugalah sebagai untuk dalam perbincangan bersama dengan ahli-ahli rakan PSM negeri dan juga kebangsaan, di mana ada juga negeri yang sudah pun keluarkan jadual pada 1 November lagi. Ya. Tadi kami pun sebenarnya pengetua guru-guru ni dalam kerisauan takut jadi macam tahun lepas. Ya, apabila kita tak boleh jangka bila menjelang Januari, Februari, katalah sekolah ditutup semula. Masa itu pula tak boleh nak buat kan. Jadi akan diambil kira lah pandangan tuan. Terima kasih tuan. Okey. Cuma tuan, kalau kita boleh lihat dulu bagaimanakah pentaksiran bilik darjah mereka setakat ini sebelum tuan merangka kepada percubaan tersebut. Adakah PBD mereka sekarang ini berdasarkan mata pelajaran guru, mata pelajaran mengatakan mereka sendiri pun belum menguasai sepenuhnya cikgu. Jadi kalau PBD itu dah gambarannya begitu, kita buat percubaan pun gambarannya tetap begitu. Kerana mereka masih lagi belum bersetia sepenuhnya untuk menjawab soalan peperiksaan. Saya faham kebimbangan kita semua. Bukan tuan-tuan je, kalau saya jadi cikgu pun saya bimbang juga. Cuma apa yang boleh cikgu-cikgu buat di dalam kelas adalah cikgu boleh membuat latihan ataupun topikal berdasar kepada murid-murid mereka. Daripada situ dia dah mula-mula menilai prestasi anak-anak murid mereka dari segi soalan-soalan percubaan. Mungkin hari ini dia akan juga buat soalan untuk kumpulan satu ni, dia akan bagi satu karangan, suruh murid tu jawab, dia dah boleh nilai karangan tersebut. Atau dia bagi 10 soalan matematik berdasarkan topik yang dia ajar, dia dah boleh tengok dah pun perkembangan murid ni. Dekat situ juga kita boleh terus buat intervensi. Murid ni masih belum faham soalan-soalan mudah atau budak ni cuai, budak ni mudah, tidak teliti dan sebagainya. Kita dah boleh guide mereka untuk bersedia ke arah percubaan. Itu pandangan saya lah. Bila kita dah buka secara bersemuka pengiliran ini. Okey, terima kasih. Okey, soalan seterusnya daripada K. Megaswari. Okey, bilakah murid tahap 2 akan masuk sekolah? Okey, untuk yang ini saya bagi maklumat sikit lah. Okey, saya dah menerima WhatsApp daripada rakan-rakan. Tapi yang hantarnya PBD Pekan. Okey, tu tahap 1 dalam dia punya posternya buka 25 Oktober. Tahap 2, 8 November. Okey, itu Pekan. Cuma saya nak tegaskan di sini untuk Bentong. Okey. Tuan-puan, pengetua guru besar terima arahan dari Tuan PPD. Bentong lah. Okey. Terus lagi. Tadi baru kami libat urus dengan pengarah. Pengarah memaklumkan untuk tahap 2 bermula 1 November. Okey. So tak apa, sebab kita pun tak confirm, nanti tunggu dari pengumuman daripada Tuan PPD Bentong lah. Okay, dia akan war-warkan kepada Tuan Pengetua Guru Besar. So apabila Tuan PPD memaklumkan perkara ini, maka itulah yang rasminya. So setakat ni kalau tuan-puan, mungkin pengetua dah tahu, guru besar pun dah tahu. Sebab ada sesi libat urus dengan pengarah. Cuma kita tunggu jugalah daripada Tuan PPD Bentong untuk mengumumkan berkaitan perkara ini lah. Okay. Jadi tuan-puan harap sabar. Mungkin hari ini tuan-puan akan tahu. Okay. So ada soalan lain? Terima kasih Cik Hanifah kerana memaklumkan perkara ini. Okay, ada lagi soalan? Tuan-puan ni, ini adalah peluang yang terbaik tuan-puan lah. Tuan-puan seperti saya sebut awal tadi, inilah engineer-nya. So tuan-puan nak tahu dia punya sengit di mana, kukuh di mana, inilah peluangnya untuk tuan-puan tanya. Selepas ini mungkin saya jumpa pun Tuan Dr. Rosdi, tak ada kelapangan, tak ada ruang dan sebagainya. So tuan-puan, ambillah peluang ini, tuan-puan tanyalah apa soalan supaya tuan-puan puas hati. Okay? Apa yang tuan-puan ada isu, ada masalah, ada kekeliruan, so ungkaikanlah semasa sesi ini tuan-puan. Silakan. Mungkin semua dah jelas kot Tuan-Tuan Sawki dan faham perkara ni semua kot.
Sebab perkara ni pun dah dilaksanakan oleh sekolah semua. Oh, Puan Arina ya. Okey. Silakan Puan Arina, kalau ada nak tanya. Baik, assalamualaikum. Selamat pagi. Okey, tadi berkaitan dengan contoh jadual pembelajaran kendiri yang boleh murid buat. Macam ini saya cuma kalau contohnya nanti kita pun nak peringatkan murid supaya menyediakan menyiapkan latihan atau apa-apa yang diberikan oleh guru. Okey, jadi soalan saya, boleh tak? Bukan kita yang sediakan kepada murid, tetapi kami memberi panduan kepada guru-guru sekolah, maknanya supaya tidak adalah nanti hari Isnin semua cikgu peringatkan nak buat subjek saya, subjek matematik, BN, semua pada satu hari. Jadi mungkin saya sediakan jadual supaya cikgu-cikgu tu peringatkan subjek masing-masing pada masa-masa yang tertentu. Boleh tak? Dia sebenarnya Puan, jawapannya seolah-olah Puan buat jadual tanpa disedari. Jadi jawapannya tak boleh. Itu je jawapannya yang ringkas. Sebab walaupun sebenarnya tujuannya untuk cikgu, tapi murid itu dah set. Oh, hari ni kena buat BM ya. Oh, cikgu BM bagi tahu tadi. Oh ni hari ni, jadi sebenarnya macam ni, apa yang kita kena jelaskan kepada murid kita, okay, ini cikgu bagi seminggu. You boleh buatlah jadual bila pada you nak buat. Cuma kalau ada masalah, cikgu boleh hubungi cikgu pada bila-bila masa yang cikgu boleh jawab. Nanti cikgu tak dapat jawab semasa tu, cikgu akan jawab kemudian. Cuma itu boleh. Tapi kalau macam Puan Asrin, Puan Arina nak buat tu tadi, dia macam ni, jadual tu memang tak nampak pada murid. Yeah. Tapi automatiknya murid itu dikawal dari jauh, cikgu tu akan bagi tahu. Ingat ya, hari ni BM ya. Okey, okay. Jawab kalau BM tu cikgu dah bagi, cari maklumat BM ya. Okey, hari Selasa pula cikgu Selasa bagi tahu. Sedangkan hari tu budak tu buat matematik. Cikgu BM lah suruh buat BM, tinggal matematik. Lepas tu cikgu matematik bagi tahu hari Selasa. BM tak siap lagi. Nak buat sama hari Selasa. Lepas tu cikgu matematik, oh tak boleh dah buat ni. Alamak, bila dah nak buat BM ni? Jadi dia akan jadi menyebabkan murid itu automatik dia akan jadi macam terdorong. Untuk kita tunggu arahan cikgu. Cikgu suruh buat. Tiba seminggu tu cikgu terlupa nak bagi arahan. So dia tak buat. Lepas tu bila masuk sekolah esok, cikgu budak cakap, cikgu tadi kenapa tak buat? Cikgu tak bagi arahan pun, minggu sebelum tu cikgu bagi arahan. Jadi budak macam, pada dasarnya kita tidak galakkan lah. Tidak boleh lah sebenarnya. Menjawab ya Puan Arina ya. Ya, terima kasih Tuan. Okay, terima kasih. Faham, jelas. Okey, ada lagi? Sebab kalau tak ada, saya nak tutup ni. Okey, ada lagi? Tak ada? Okey, kalau tak ada, sebelum kita tutup sesi kita pada pagi ni, kita ada dua orang lagi daripada BPSH. Yang pertamanya Dr. Isma dan juga Encik Wan. Dua-dua ni adalah di bawah Dr. Rasdi lah. Boleh buka kamera lah dua sahabat saya ni. Pesanan pun aman dan sebagainya. Silakan. Dr. Isma ada apa-apa nak tambah mungkin? Okay, kita jumpa Dr. Isma dulu. Okay Dr. Isma. Ni Dr. Isma yang nampak muka yang nampak. Ni sahabat saya Dr. Isma ya. Sahabat saya Dr. Isma ya. Okay. Rasanya tak ada apa banyak sangat lah nak cakap sebab sepanjang kita sebenarnya dah pergi ke actually Temeluh dengan juga Bentong for the last two weeks. Yes. So sepanjang pemerhatian kami, okay, secara keseluruhannya in general rasanya Bentong dan juga Temeluh rasanya insyaAllah mereka dah bersedia untuk dalam sistem penggiliran ni lah. Daripada Rushdi, Dr. Rushdi tadi sangat lengkap lah. Lengkap dan juga jelas. Okay, kalau ada apa-apa pertanyaan nanti rasanya boleh salurkan kepada Cik Syauki
dan apa-apa yang berbangkit later on lah. Sebab yang paling penting adalah kita punya klien. Klien kita adalah anak murid kita. Itu yang kita jadikan alasan kita untuk terus abaikan. Dan secara secara ruhnya kita sebagai guru sebenarnya kita tak abaikan mereka pun, tetapi disebabkan oleh ada beberapa halangan, maklumlah norma baharu, menyebabkan nampak kita punya sentuhan kepada kita punya klien itu nampak terhenti oleh masyarakat umum. Yang paling penting di sini adalah kita pastikan segala apa program aktiviti lah, aktiviti pembelajaran yang kita hendak sampaikan kepada sekolah tu betul-betul sampai. Kalau tak, aktiviti itu nanti kita hanya plan di tingkat kita saja. Kita on paper sangat cantik tetapi tidak sampai kepada sekolah. Yang paling penting, yang paling utama adalah kita punya klien lah, kita punya anak-anak, our child. Okay, mereka adalah generasi pada masa hadapan yang kita perlu priority. Apa-apa yang kita buat, priority kita adalah kepada anak-anak murid kita yang mewakili minda dan juga ketamadunan kita lah pada masa hadapan. Terus ketamadunan saya. Rasanya itu sajalah saya nak cakap. Okay, kemungkinan ni Encik Wan Izani nak bagi kata-kata ke, cakap ke. Encik Wan, silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, dengar. Sebab saya menggunakan mic Dr. Rusdi. Okay, terima kasih pada dulu bos saya, Cik Muhammad Sauki. Dulu dia adalah bos saya lah. Jadi segan sikit bila Cik Sauki berada di sini atau dengan bos saya yang kat sini, Dr. Rusdi ada di sini. Okey, jadi tahniah pada PBD Bentong yang menganjurkan taklimat manual penggiliran ni. Dan saya pun dah ke Bentong hari tu bersama dengan Hajah Juraida, ke SMK Ketari, SJKC Ketari, SJKT Bentong, SK Sertik dan juga SK Mempaga 2. Okey, secara keseluruhannya Alhamdulillah sekolah-sekolah bersedia hari tu belum lagi menerima murid-murid prasekolah, dan pada minggu lepas sudah bersedia. Dan saya harap momentum sekolah-sekolah ini untuk menerima pada fasa 4 ni, proses fasa 4 ni, sekolah rendah dan menengah diteruskan. Semoga, saya doakan semoga PPD Bentong dapat menguruskan operasi yang pembukaan sekolah ni dengan lancar. Tetapi saya ingin ingatkan juga kepada murid-murid kita yang baru masuk ni lah, setelah lama tidak bersemuka. Okey, jadi saya harap sekolah dapat atur strategi lah untuk kita kembalikan dulu anak murid kita ke sekolah, biar dia seronok dulu dengan nak kembali balik ke sekolah, terutamanya sekolah rendah lah. Sekolah menengah saya rasa mereka memang teruja, tapi sekolah rendah ni dah lama mereka tidak ke sekolah. Saya harap strategi untuk tarik dia biar kembali dulu ke sekolah. Okey, jangan buat lagi pentaksiran yang awal-awal, biar mereka dulu kembali ke sekolah, dapat belajar dulu, dapat bersama rakan dulu, barulah kita atur strategi kepada dia punya akademik. Okey, itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih. Sekejap Soki, di akhir penutup ya Soki, boleh Tuan Soki sebelum tu. Okey, pertama terima kasih pada dua rakan saya, dah banyak dia cakap, cuma saya nak rumuskan saja kepada pembentangan kita pada hari ini. Yang pertama sekali kita kena ingat kehadiran murid adalah 50% daripada bilangan murid kita di dalam kelas. Itu yang pertama. Yang kedua, rancangan pengajaran guru hanya ada satu. Dan guru tidak perlu membuat PDPR untuk murid yang belajar secara sendiri di rumah. Okey, yang ketiga, kita kena ingat bahawa murid di rumah tidak ada jadual yang disediakan oleh pihak sekolah. Cuma ada jadual yang dibina sendiri oleh mereka. Tetapi kita boleh minta bantuan daripada kaunselor untuk mengajar murid untuk membuat jadual belajar. Okey, yang keempat,
Semasa kita merancang PDP kita secara bersemuka dan PDPR dengan bahan-bahan dan juga persediaan minggu depan tu, kita perlu ambil kira kandungan kurikulum yang telah diselesaikan dan juga tahap penguasaan murid. Jadi kesemua ini adalah perkara yang perlu kita tekankan dalam penggiliran ini. Saya rasa jelaslah perkara itu, dan yang selebihnya terkurang terlebih tu saya minta maaf banyak-banyak mewakili kami di Kementerian Pendidikan Malaysia, terutama sekali di unit saya lah, unit pengoperasian pembelajaran, dan apa sahaja yang kurang itu kami mohon maaf. Dan sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah dan yang kurang itu daripada kami sendirilah.